Cek mic satu cek. Mik mic satu cek. Mic dua cek. Mic Pak satu cek. Mic Pak dua cek. kemana Ibu? Mau kemana? Sini, di ya, sini. Ini. Tuh, nggak bisa sini, Ibu. Enggak bisa, Ibu. Sini, Ibu. Sini, Ibu. Ikutin barisannya di depan. Ikutin nah. barisan di depan. 大姐。

Bisa, bisa masuk nah, ibu posisinya lihat depan bu jangan bapak bu 啊，都能干，都能干。

Sehat, Bapak Ibu. Sehat. Alhamdulillah, ya Bapak Ibu. Sebelum acara dimulai, mohon kerjasamanya yang bawa minuman, makanan, tolong letakkan di meja depan. Dan buat ibu-ibu yang makan permen atau doyan nyobekin tisu, sampahnya dibawa pulang lagi, ya. Jangan disumpul-sumpulin di ujung-ujung, datang bersih, pulang bersih ya. Oke, okay, Bapak Ibu perkenalkan nama saya Regi. Seperti biasa Bapak Ibu, ada yang manggil selain Regi nggak bakal mau nengok. Bodoh amat dibilang sombong, belagu, tengil. Ya. Soalnya ada yang manggil Randy, Eki, Rizky, Reddy, Ntar lama, -lama dipanggil Joni gua. Oke, okay, Bapak Ibu, alhamdulillah Pak haji -nya sudah tiba di RDAY, tinggal nunggu tamunya beres naik, nanti beliau naik ke atas, biarkan Pak Haji langsung ke depan ya. Jangan ada yang salam-salaman dulu. Jadi Bapak Ibu yang mau salam sama Pak Haji yang pengen salim nanti di akhir episode ya. Jadi, nanti udah beres acara pencerahan. Silakan, ibu-ibu, baris sampai ujung pintu. Kalau offset lanjut di bawah tangga ke sini ke arah sini ya, baris. Begitupun bapak-bapak juga, baris sampai ujung pintu. Kalau offset lanjut di bawah ya, jangan di depan tangga. Repot nanti. Oke, bapak ibu, saya mau informasikan. Lagi-lagi ya telah terjadi penipuan. He. Ada oknum yang masih beredar, masih berkeliaran. Modusnya pura-pura japri Bapak Ibu seolah itu adalah Pak Haji dengan alibi nomor HP-nya Pak Haji hilang, ganti nomor baru padahal tidak kan kalau HP-nya hilang bisa aja nomornya diurus lagi kan namanya nomor penting pura-puranya ini nomor kedua saya tidak banyak tamu yang tahu enggak ada Pak Haji enggak pernah begitu kalaupun Pak Haji punya nomor lain kita orang aja enggak ada yang tahu ya mungkin nomor khusus keluarga jadi enggak disebar-sebar ya jadi kalau ada bapak ibu di aula pencerahan atau penonton YouTube dimanapun berada, ada pihak-pihak yang tiba-tiba nge-WA berpura-pura jadi Pak Haji, berarti 1000% penipu. Jangan keburu seneng dulu, ya. Ya saya di, di WA Pak Haji, yes. Akhirnya Pak Haji WA saya. Soalnya rata-rata pelakunya dapat nomor Bapak Ibu dari TikTok, dari Instagram, dari Facebook. Jadi buat Bapak Ibu yang sudah follow akun-akun yang pernah nyomot-nyomot video RDAY, baik di TikTok, Facebook, Instagram, Snack Video, kalau dikirim pesan oleh akun-akun siluman tersebut, jangan keburu seneng ya. Soalnya sekarang RDAY sudah punya lima sosial media resmi, ya. YouTube udah pasti, Instagram, Snack Video, TikTok, sama Facebook, ya. Adminnya saya. Saya nggak pernah japri satu persatu tamu untuk sedekah yang ada pesan masuk nggak dijawab termasuk Pak Haji. Bapak Ibu pada WA Pak Haji nggak ada yang dibales kan? Boro-boro dibales Mas Regi, dibaca aja kagak. Alhamdulillah. Nggak boleh marah, nggak boleh kesel. Yang penting hajatnya kobul. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada pihak-pihak yang nyuruh transfer, Selain atas nama Dwi Susanto ya. Blokir aja nomornya langsung. Dia lagi nipu. Kalau Bapak Ibu sanggup nipu balik, tipu balik dah. Ya. Ujuk-ujuknya bahasanya ini nomor istri, ini nomor rekening istrinya Pak Haji. Ini nomor rekening anaknya Pak Haji. Ini nomor rekening pengurus RDAY, enggak ada. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau ada nomor rekening yang atas nama Epa Padilah, Moh Yudara Putra, Firmansyah, langsung blokir. Ya, udah seribu persen jelas-jelas nipu. Ya, pokoknya saya bakal terus ngingetin Bapak Ibu jangan sampai ada calon korban berikutnya. Korban aja kita nggak mau ada, apalagi calon korban. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau ada yang begitu-begitu, laporin aja ke WA khusus pengaduan penipuan RDAY. Ya, jadi RDAY sekarang punya nomor WA khusus pengaduan. Barangkali penonton YouTube ada yang di japri di TikTok atau di Snack Video. Wah, untung saya ingat nih nonton video ini nih. Mas Regi, kemarin saya ada yang ngejapri nih, disuruh transfer. Silakan Bapak Ibu screenshot buktinya laporkan ke WA pengaduan di nomor ada di deskripsi ya. Saya sebutin juga 0878 60.000 378. Widih ngeri amat buntutnya pasal penipuan. Oke, okay, Bapak Ibu, barangkali ada yang belum punya nomor HP Pak Haji, silakan ambil HP-nya, silakan di-save. Sebenarnya nomor Pak Haji sudah tersebar di mana-mana sebenarnya. Sengaja nomornya disebar biar tidak ada pihak-pihak yang seolah saya punya nomor Pak Haji, saya biasa japri sama Pak Haji. Ibu butuh apa, perlu apa, saya sampaikan nanti sama Pak Haji. Enggak ada. ya. Oke, simpan ya nomor Pak Haji ya, yang belum punya ya. 0878 0878 7718 7718 1618 Gampang nomornya mudah diingat Sekali lagi 0878 7718 1618 Nanti kalau ada tamu baru cowok-cowok bapak-bapak Pak Lukman, Om Lukman Suruh maju ke depan aja ntar Kalau ada yang baru datang lagi Ya jadi Bapak Ibu simpen namanya Haji Dwi Susanto RDAY. Jangan cuma disimpan Pak Haji. Jangan. Pasti di HP-nya udah banyak bener yang namanya Pak Haji. Ya. Kalau mau lengkap Haji Dwi Susanto RDAY Kandang Embe Ciampea Bogor Jawa Barat Indonesia. Kalau butuh RT RW-nya entar saya tanyain sama Pak RT sama Pak RW ya. Dan juga Bapak Ibu, mungkin banyak sekali yang sudah sering transfer sedekah dan konfirmasi ke Ibu Ayi, admin khusus sedekah, tapi nggak dibales. Boro-boro dibales, Mas Regi dibaca aja kagak. Arab maklum Bapak Ibu, karena traffic transferan sedekah setiap harinya semenjak tamunya meledak ya hampir setahun lalu itu Bu Ai agak overload ya soalnya yang WA Bu Ai bukan konfirmasi sedekah doang karena nomor Bu Ai tersebar ujung-ujungnya ada yang nanya alamat RDAY ada yang nanya kalau mau ke si bolong mulai jam berapa? Ada yang nanya kalau ke RD dari Bandara naik apa? Wah macam-macam dah pertanyaannya. Jadi Arab maklum ya Bapak Ibu ya kalau nggak semuanya bisa dibales sama Bu Ayi ya, emang agak overload nih. Yang penting Bapak Ibu yakin ya. Nomor rekeningnya udah bener, nggak salah, atas nama Dewi Susanto ada Bank BCA, BNI, BRI dan Mandiri, ya, empat bank. Tapi tenang, semua transferan sedekah, baik sedekah subuh, Jumat Barokah dan lain-lainnya itu udah otomatis diijapin. Jadi yang merasa nyampe nggak ya, nyampe nggak ya, udah pasti Bapak Ibu. Allah kan sifatnya maha mengetahui ya. Jadi bapak ibu nggak usah berkecil hati. Ah nggak pernah dibales jadi males nih. Jangan ya. Intinya bapak ibu transfer tulis nama dan hajatnya. Udah jebret ya. Nggak usah dipikirin dibales kagak. Udah otomatis diijapin ya. Jadi nggak usah khawatir. Oke. Okay? Jadi bapak ibu yang mau transfer sedekah juga kan nomor Bu Ayi juga tersebar di mana-mana ya ada juga di banner itu ya simpen aja yang belum punya ya saya sebutkan nomornya 0856 sebenarnya di deskripsi YouTube juga udah ada tapi nggak apa-apa belum bagi yang belum punya silakan di save ya 0856 1900 1900 Saya ulang, 0856 1900 612. Kasih nama Ibu Ai Admin Sedekah RDAY. Itu yang khusus transfer. Kalau yang sedekah tunai di meja sedekah depan masjid itu namanya Ibu Ali. Jadi ada Ayi, ada Ali. Orang yang berbeda ya. Kalau Bu Ayi dia jarang ke RDAY. Tapi dia tugasnya untuk ngerekap sedekah Bapak Ibu yang sifatnya non tunai. Oke. Dan Bapak Ibu pokoknya yang pengen sedekah ke RDAY tidak ada istilah titip-titip sedekah. RDAY tidak pernah mendelegasikan siapapun, termasuk saya, ya kita pengurus ini, kru, petugas, panitia, tidak pernah, Pak mau sedekah, titip aja lewat saya, nanti saya sampaikan, enggak ada. Yang mau sedekah tunai bisa langsung di meja sedekah depan masjid ya, kalau siang itu Ibu Ali biasanya yang bertugas, pokoknya di meja itu ada buku sedekah, kalau malam namanya Ustadz Torik. Ustadz Torik itu mulai standby setelah tahajud. Kalau jam tahajud dia jadi imam sholat dulu. ya. Jadi Bapak Ibu nanti yang pengen sedekah, silakan tahajud dulu aja. Beres tahajud ntar dia baru muncul ke permukaan tuh. Ada di meja sedekah, ada buku sedekah, nah itu petugas resmi. Ya. Pokoknya jangan sampai entar ngelihat bapak-bapak pakai baju koko lagi duduk di meja sedekah, main ngasih aja. Ternyata bukan Ustadz Torik. Ya. Pokoknya Bapak Ibu yang mau sedekah tunai, sifatnya langsung ke panitia sedekah. Yang pengen sedekah transport juga langsung aja ke nomor rekening Pak Haji. Nggak usah titip-titip. Beda cerita kalau anaknya nitip ke emaknya. Beda cerita. ya. Tapi kalau orang tak dikenal, nggak usah. Karena saya pun juga nggak mau ketitipan. Uang sedekah anak yatim panas takutnya saya hilap. Saya mau pergi buat karaoke. He, bercanda bu. Oke, bapak ibu. Paji udah naik dulu nih. Ji. Ngopi. Ya udah, terusin bos sampai jam setengah dua belas. Oke siap. Hah? Gak naik ke atas. Waduh, gimana bu? Hah? Kalau nggak naik gimana? Kabul. Oh, waras nih. Satu doang waras, lebihnya buset dah gue udah jauh-jauh bela-belain hujan-hujanan, ngutang lagi kan. Kagak dateng Pak Haji, nggak naik ke atas. Naiklah pasti, tenang aja Bapak Ibu. Ya. Oh iya Bapak Ibu, saya juga mau menginformasikan juga penonton YouTube dimanapun berada ya. Hari Selasa tanggal 23 April akan ada seminar Akbar, tapi tidak di RDAY. Di mana Mas Regi? Di Mega Hotel and Resort Puncak. Jadi Bapak Ibu yang pengen datang mengikuti ada lima pembicara yang mana tamu-tamu yang sangat luar biasa, nggak pernah mikir untuk sedekah, menjalankan ilmu RDAY dan hasilnya dahsyat. Siapa aja tuh? Yang pasti Bang Abi dan Mbak Lisa. Ya, juragan besi kaya raya tajir melintir. Ya, terus ada Pak Haji Roni. Ya, Pak Haji Roni juragan sembako ya, agen sembako yang omsetnya per hari 600 juta. Ada juga Mas Al Priadi, ya juragan karpet. Pak, maju sebelah sini, Pak. Silakan sebelah sini, Pak. Jangan di situ, Pak. Ngalingin jalanan, terpaji lewat, Bapak ketabrak, kobul lagi. Ada Mas Al Priadi, juragan karpet, omset per hari 1M. Ada siapa lagi? Haji Marco, juragan ruko dan kontrakan. Ya. Ada Teh Usi, Mungkin Bapak Ibu udah tahu ya siapa Teh Usi. Dia itu tukang sotomi tapi omsetnya per hari nyaris 50 juta. Cuma jualan soto doang. Ngeri-ngeri sedap kan. Ini mantap nih khusus pedagang-pedagang nih ya. Jadi gimana caranya Mas Regi kalau pengen ikutan ya. Tempat terbatas. Karena pasti di ballroom atau di aulanya hotel tersebut ya maksimal kalau nggak salah tuh 200 orang 200 peserta 200 tamu syaratnya adalah yang pertama Bapak Ibu paksain sedekah minimal 10 juta buset dah hajat saya gede suruh sedekah 10 juta gubrak. Dulu hajat saya recehan, dipaksa sedekah 10 juta, orang mikir, tapi kobul karena nekat ya. Waduh Mas Regi, nggak masalah, masih ada beberapa hari lagi ya, minta aja sama Allah, ada rezekinya untuk bersedekah. Karena Bapak Ibu ya, emang terkesan, buset nih Haji Mbe, kagak salah ini sedekah 10 juta. Kecil, Bu, sedekah 10 juta sama, Bu. Bang Abi sedekahnya miliaran, ya kan? Tapi kita nggak usah ngelihat dia. Dia kan udah setahun udah setahun lebih lah dia kayak Dulunya nyungsep, ya. Kalau saya 10 tahun yang lalu juga begitu sama, nyungsep dipaksa sedekah 10 juta sama Pak Haji empot-empotan tapi di lalahnya ada aja rezekinya dan bisa sedekah nekat tapi hasilnya apa kobul ya karena garansi Bapak Ibu apalagi hajat-hajat kecil Allah udah pasti kobul depan mata ya kan buat hajat gede itu bahasanya pancingan mungkin Bapak Ibu yang belum terbiasa sedekah agak jantungan ya kan deg degan tapi yang udah biasa sedekah alah 10 juta doang mah kecil ya kan gitu jadi Bapak Ibu nanti yang mau ikutan silakan konfirmasi ke Ibu Ai Bu Ai saya mau ikutan nih ya kan dan yang pasti acaranya dari jam 12 malam eh 12 malam 12 siang sampai 12 malam lanjut sholat tahajud berjamaah sama anak yatim di sana ya jadi nanti akan ada sesi doa dan ijab seperti biasa tapi di sana dan di tanggal tersebut di malam 23 Selasa malam ya atau malam Rabu otomatis di RDY tidak ada pencerahan ya kita pindah ke sana ya aduh berarti saya nggak bisa ikut pencerahan dong mas lagi sementara nyimak dulu di YouTube khusus malam itu ya tapi kalau mau nekat maksain biar hajat yang cepat terkabul gas pol Bapak Ibu Mas Regi Mas Regi emang dulu sedekah 10 juta hajatnya apa saya tuh bukan tentang hutang Pak kesini bukan tentang hutang kesini juga waktu itu lagi nyungsep sama lah kayak Bapak Ibu ya kan tapi saya waktu itu disuruh riadoh sama Pak Haji, suruh sedekah tenaga. Saya dulu nggak ada profesi, cuman punya tenaga. Kebetulan bisa nyetir, akhirnya bantu-bantu aktivitas anak yatim jadi driver. Nganterin anak yatim kalau ada pengajian di Jakarta, ada tamu-tamu yang ngundang Jabodetabek, Lampung, Bali. Dah, nganterin tugasnya. Nyupir dan ngedampingin. Alhamdulillah Bapak Ibu Pak Haji waktu itu nyuruh saya sedekah 10 juta awalnya saya nggak punya uang 10 juta terus Pak Haji meringankan untuk 10% dari 10 juta sejuta nggak punya juga orang lagi nyungsep boro-boro sejuta ya udah bos 10% dari sejuta cepek ceng kalau itu saya punya Pak Haji. Nah itu lo pancing dulu. Dilalahnya gak nyampe seminggu saya punya uang satu juta. Dari mana Mas Regi? Saya bantuin teman saya jualan mobil di online. Dulu namanya toko bagus, kaskus ya. Mungkin bapak-bapak ada yang tahu ya. Dilalahnya tuh mobil udah berbulan-bulan gak pernah laku. Laku. Dapat komisi cetiau alias sejuta. Saya ingat dong pesan suhu, langsung saya sedekah all in, tanpa mikir. Setelah sedekah satu juta, yang terjadi, kan berharap nih dapat 10 juta nih. Benar Bapak Ibu, dapat 10 juta. Dari mana? Nah, jadi dulu hajat saya itu pengen nikah, gak punya duit, gak gablek duit. Tapi jodohnya depan mata, kata Pak Haji, "Bos, nikah aja, nikah kan ibadah." Ya. "Nikah juga enak," katanya. Ya udah, karena nikahnya sesama tamu RDAY, ya, ujung-ujungnya si tamu ini kan dia bekerja main arisan di kantor. Keluarlah namanya, Bapak Ibu. Seorang sejuta ada 10 nama. 10 juta dong. Itulah yang kita sedekahin buat pancingan si 100 juta modal nikah. Terus kelanjutannya gimana Mas Regi? Cair nggak 100 juta? Alhamdulillah enggak. Tapi Pak Haji bilang begini, Bos, lo nggak usah khawatir, lo udah berapa bulan di sini jadi driver anak yatim, nggak digaji kan? Tenang, nanti Allah ngutus malaikat untuk ngeberesin semua kebutuhan pernikahan lo sempat dalam hati apa iya malaikat bantuin cuman kata Pak Haji tugasnya satu lu berdoa minta sama Allah biar Allah yang ngeberesin tapi habis itu tidur biar nggak mikir biar nggak bertanya-tanya apa iya dari mana dan subhanallah Bapak Ibu ya kodarullah dari kiri dari kanan depan belakang atas bawah delapan penjuru datang rezeki ya luar biasa dan yang terjadi pernikahan saya juga disaksikan oleh 73 anak yatim karena waktu itu tanggal 7 bulan 3 ya Alhamdulillah beres nikah tanpa hutang berawal modal cepek ceng alias 100 ribu ya itu dia cerita hajat terkabul saya tentang sedekah bikin deg-degan ya jadi Bapak Ibu kalau udah datang ke RDAY sebenarnya ketika Pak Haji nyuruh apa itu sebenarnya ada aja jalannya nanti cuman kadang kita masih suka mikir-mikir kalau kita nggak mikir-mikir auto jos ibarat kita berjudi ya Pak all in all in all in, in. terserah dah Bapak Ibu mau anggapnya minjemin uang ke Allah Ngutangin ke atau kita lagi berjudi sama Allah, nggak usah takut gitu. Tapi saya sebenarnya punya uang, Mas Regi. Cuman saya belum terbiasa sedekah segede itu, latihan dulu yang kecil-kecil ya. Kalau udah ngerasain manfaatnya sedekah, beuh, bapak ibu singa ada lawan, terbukti, Bang Abi. Sampai sekarang tuh, laki bini, Pak Haji nyuruh apa. Nih bos, lobang tembakin lagi. Nih lobang, ibaratnya anak yatim diundang ngaji ke rumahnya setiap hari, sedekah subuh jalan, semua jalan, semua jalan, sedekah ekstrim gak usah ditanya ya kan. Oh jadi gitu ya konsepnya ke Allah ya kalau pakai jalur langit. Betul Bapak Ibu, jalur langit emang gak masuk akal, tapi masuk rekening. Buat Bapak Ibu, dulu saya gak ada yang namanya ilmu colak-colek. 2014, 2015, Murni ibadah dan sedekah. Awalnya, saya si paling pelit kalau tentang sedekah. Jujur, Bapak Ibu, jangankan minta pahala, dosa aja saya ogah ngasih. Bapak Ibu minta dosa saya nih, nggak saya kasih. Saking pelitnya, tapi gara-gara saya paling pelit, alhamdulillah tuh usahanya dicabut sama Allah. Kata Allah, "Gua nyungsepin lo ke RDAI." Kata Pak Haji, "Bos lo kan gua doain tiap malam biar nyungsep. Apa bener, Pak Haji?" Tapi saya akhirnya tersadar, "Kenapa gua baru tahu RDAI sekarang ya? Padahal RDAI itu udah ada beberapa tahun yang lalu. Mungkin bapak ibu juga ada yang ngerasa kayak gitu. Kenapa saya baru tahu RDAI sekarang? Bukan pas lagi jaya-jayanya." nggak usah disesali, Bapak Ibu. Ya, emang udah jalannya Allah. Ibaratnya, kalau kata Pak Haji, terima dulu takdir Allah. Ya, nanti kan harapannya Bapak Ibu kesini kan pada nyungsep nih. Ya, minus. Pengen dong posisinya jet set kayak tamu-tamu yang hajatnya terkabul, nggak ada obat. Ya, pasti dong. Nah, nggak apa-apa, pelan-pelan dari minus kita nolin dulu, nolin kita balikin ke posisi semula, bahkan harus lebih dari yang sebelumnya. Mau nggak Bapak Ibu? Mau. Oh. Lemes amat. <tik> mau nggak Bapak Ibu? Mau. <tik> nah, begitu dong. Pak Haji, pada mau nih Pak Haji. Naik dong. Bentar bos, sedikit lagi bos. Oh yaudah, siap. <tik> Jadi Bapak Ibu kalau dulu sahajat saya recehan sebenarnya tentang pernikahan. Tapi yang kita ambil yang kita petik harusnya tentang nyali, nyali sedekah. Karena dulu tuh posisi sedekah tuh namanya orang nikah pasti butuh uang. Sampai pas saya mau sedekah 10 juta penghalangnya adalah emak saya sendiri. Gua bantah gua dosa durhaka. Gua ikutin tapi emak gue ngelarang Ngobrol lah sama Pak Haji Pak Haji ini uang ada di tangan 10 juta Tapi kata emak saya Kalau bisa sedekahnya maksimal setengahnya aja 5 juta Terus kata Pak Haji Bos, kasih pengertian Istri, eh istri, apa namanya Mamah tercinta ya. Nah ini satu kata yang membuat saya akhirnya Oke, okay, gue paksain Mah, kata Pak Haji uang ini bukan buat Pak Haji. Uang ini adalah persembahan buat Allah. Regi punya hajat sifatnya maksa Allah tanggal 7 bulan 3 nggak mau tahu gue nikah. Waduh, udah ngunci tanggal tuh Pak. Ya kan? Kalau Allah mundurin sehari bagaimana? Ya kan? Kalau Allah pending atau cancel bagaimana? Oh. Nah, kata-kata persembahan buat Allah. Itu melekat sampai sekarang tuh. Makanya alhamdulillah ya. Allah kasih kemudahan. Karena saya ber oh, oke okay, kalau begitu. Kasih tahulah ke si mama. Mah kata Pak Haji bla 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 bla. Oh, okelah okay kalau begitu. Ikhlas emak saya Legowo memperbolehkan. Ya udah. Ya, jadi nyaman, tenang sedekahnya. Ibaratnya kata Allah, Gila ini bocah ya waras ya kan Alhamdulillah Bapak Ibu Allah kasih kemudahan kelancaran tanggal 7 bulan 3 sah ya kan nikah ya kan Alhamdulillah disaksikan pula sama anak yatim ya dan yang terjadi apa beres nikah kata Pak Haji bos ucap syukur bos riadoh lagi di RDAY Hah? pengantin baru nih Pak Haji Gak apa-apa, ntar gue kasih jatah buat lo berkembang biak. Bener nih Pak Haji. Diskusi lah ke istri. Istri sempet juga. Waduh. Tapi kata Pak Haji begini. Daripada pernikahan lo dicabut lagi sama ya, Allah bagaimana? Kan lo nikah modal cepet ceng. Ibaratnya begitu. Iya juga ya. Yaudah dah siap Pak Haji. Siap laksanakan perintah. Riadoh lagi 41 hari ya. Sedekah tenaga jadi driver anak yatim. Setelah sedek eh, setelah hari ado, Pak. Dulu kan waktu sebelum nikah ucap syukurnya gini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah tanggal 7 bulan 3 nikah. Allah beri kelancaran, amin. Ya pokoknya doa yang baik-baik. Beres nikah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah istri hamil. Ya. Dan alhamdulillah, Pak ucap syukur ya kan yang terjadi satu bulan kemudian garisnya dua wow alhamdulillah ya kan kata pak haji wih tokcer juga bos ya kan yaitu the power of ucap syukur udah beres 41 hari suruh ucap syukur lagi kata pak haji bos bentar lagi kan anak yatim mau ramadan ya kan Pasti undangan anak yatim rame, butuh supir banyak. Tiap hari jalan berangkat terus anak yatim, di mana mana Tambahin dah, ya kan? Selama Ramadan, hitung-hitung nyari berkah. Buka bersama bareng anak yatim, terawih bareng anak yatim, apa sahur bareng anak yatim. dikala yang lain pengen ngundang anak yatim, butuh effort, tenaga, waktu, pikiran, duit, tempat dan sebagainya lo tiap hari bisa bareng mereka terus pikir-pikir ya juga ya ya udahlah cincai lah Cincailah ya kan selama Ramadan 2015 waktu so gitu. udah alhamdulillah bapak ibu hajatnya bayinya lahir dengan selamat ibunya sehat eh alhamdulillah tuh Januari 2016 brojol dengan selamat normal kalau kata Pak Haji anak saya Cetakan kandang embe. <guluh> Oke okay, Bapak Ibu, itu sekilas ya cerita hajat terkabul saya dulu ya. Ya mungkin recehan lah, tapi buat Bapak jangan ditiru. Ini hajat khusus bujang ya. Nah sepertinya Pak Hajinya udah mau tiba di, RDI, eh, di aula pencerahan ya. Bapak Ibu jangan ada yang salam-salaman dulu ya, biar Pak Hajinya melintas langsung ya. Alhamdulillah, pajinya udah ada di aula pencerahan. Kasih tepuk tangan buat Bapak Haji Dwi Susanto. Senyum Bapak Ibu nyengir sampai giginya copot. Alhamdulillah. Oke, buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti silakan berdiri, sebutkan namanya dan asal dari mana. Sebisa mungkin yang lain nyimak ketika sedang ada yang bertanya dan satu orang maksimal satu pertanyaan dulu aja ya biar kebagian banyak yang lain oke okay? ganti-gantian ya bu bapak ada yang mau bertanya bapak Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tarifa dari Dermayu kat saya menikahkan anak tapi belum punya modal. Butuh berapa? Butuh <tuk> banyak, berapa? Pak. Ya kan ada yang hanya butuh 100, 200, uh, 1 M, 2 ya. M. Butuh 1 M, berapa? Pak. 1 M. Ya udah paling gampang lah. Jadi ibu pegang alat kelaminnya suami. <tuk> ya, dicocol di muka. Iya. <tuk> 30 kali kanan, 30 kali kiri, 30 kali kepala. Jadi 90. Nanti yang 9 kalinya dikenyot. Jangan, jangan mau lah Kalau palanya copot 10M. <gaduh> jangan lah pak. Hah? Jangan lah takut hilang. Tak. <gaduh> ya udah gitu lakuin. Iya. Umur Tad... ibu berapa? 42. Umur suami 45 Nah berarti sebanyak 90 hari Terus tiap hari berarti. Nanti Oh banyak ya Pak Nanti kalau ibu <laughs> Kalau ibu kenyot nggak hmm, keluar cairan tapi keluar duit Makasih hmm. ya, Pak, Bakasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Pak Ya. Saya mau minta bantuan Pak Haji, Pak Haji. Mau bebas hutang Pak Haji, mau jual tanah, dua aset belum laku-laku, minta tolong Pak Haji. Gampang lah kalau Bapak mau jual tanah, mau jual tanah, mau jual rumah. Bapak cebok, alat lamin Bapak cebok, air cebokannya dicawik-cawik di depan rumah yang mau dijual. Dicawik-cawik di depan tanah yang mau jual. Nanti Bapak baca itunya, mantra atau baca apa sih namanya tuh kontol jual memek beli memek jual kontol beli orang pada antri beli kontol saya bukan orang antri beli rumah saya beli tanah saya gitu harus ada kata kontol jual memek beli atau memek besar kontol besar jangan bilang kontol kecil memek kecil nanti yang beli anak-anak kecil Berapa kali Pakcik? Sembilan puluh sembilan kali. Sembilan puluh sembilan kali. Ini manjur. Bapak umurnya berapa? Lima tiga Pak. Lima ya. tiga. Bapak punya istri gak? Punya. Berapa umurnya? Hampir enam puluh. Hah? Hampir enam an Enam puluh. Bapak umurnya berapa? Lima tiga. Berarti bini lu dapat berondong dong. <laughs> Zaman dulu udah bisa dapat berondong. Iya. Ya. Yaudah. Serana selama seratus sepuluh hari kerjain manjur oh, iya. harus ada kata kontrol jual memek beli apa aja yang mau dijual bebas mau rumah mau tanah mau baju mau apa aja mau jual sapi kurban besok mau jual kambing kurban besok ah sambil bapak nanti cawik-cawik sembilan kali pak sembilan puluh sembilan kali yeah, yeah. bisa insya allah semprot Nah, airnya dicawik-cawik. Manjur nih, manjur-manjur yeah, banget. Yeah, amin, Memang amin. agak jorok. Enggak. Tapi yang penting kan masuk rekening, yeah, ya kan? amin. Amin. Bapak dan Ibu, besok tanggal 23 jam 12 siang tanggal 23 hari apa tuh? Selasa, ya. Hari Selasa tanggal 23 jam 12 siang saya bikin seminar Cara cepat hajat terkabul 100 miliar bulan ini harus cair Nah pembicaranya namanya Mas Abi sama Mbak Lisa Mbak Lisa sama Mas Abi Dia dalam waktu dua hari bisa cair 100 miliar Kemarin saya bilang kan dia datang lagi Pak Haji Aku pengen cair 200 miliar nggak bisa Lo ajarin dulu tamu-tamu gue dulu Nah besok kita di Hotel Mega puncak di Mega Mendung, namanya Hotel Mega, Mega Resort. Nah, nanti Bapak dan Ibu yang memang hajatnya gede, yang kecil jangan ngikut. Iyalah, yang kecil-kecil buat apa ngikut? Maksudnya menu-menuhin. <guruh> ya, yeah, maksudnya yang gede-gede aja, hajatnya gede. Soalnya kan tempatnya terbatas. Cuman muatnya 200 orang. 200 orang muatnya Jadi nggak biar nggak ringsep dah ya Jadi yang gede-gede aja Yang misalkan bapak dan ibu punya usaha properti Bapak dan ibu punya showroom mobil Bapak dan ibu punya tambang nikel Tambang batu bara Pak Haji Kalau misalkan aku Nggak punya tambang nikel Lama nggak punya tambung, tambang, tambang batu bara Bisa nggak? Ya kalau bisa sih jangan ya Kan ini yang khusus hajatnya besar Kedua pembicaranya namanya Roni. Roni waktu dia datang ke sini, dia usahanya sembako. Itu omsetnya cuma 15 juta per hari. Dia praktekin ilmu RDI selama 7 bulan. Omset dagangan sembakonya Roni 600 juta hanya 7 bulan. Nah, pembicaranya yang ketiga namanya Haji Marco. Haji Marco dia tujuh bulan meraktekin ilmu Rda Yang tadinya kontrakannya cuma enam pintu Kontrakannya jadi 21 pintu Yang tadinya nggak punya ruko Rukonya sekarang 15 Nah Haji Marco khusus spesial Manggil duit pakai centong Berarti yang besok seminar dapat centong Pasti Besok pasti dapat centong yang ikut seminar di Mega Mendung Pasti dapat centong Bayar gak? Centongnya gratis, amat kita kasih uang bibit karena Haji Marko nanti yang ngajarin. Ketiga, keempat pembicaranya Mei Al Priadi. Al Priadi itu dagang karpet tapi nggak punya toko karpet. Dagang karpet tapi dia nggak punya gudang karpet. Dia meraktikin ilmu air daya, maksain, 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 sedekah subuhnya satu juta, Mas Al Priadi untungnya satu hari hampir satu miliar. Nah besok dia jadi pembicara Nah yang terakhir TUC TUC dia dagang sotomi Di Lebak Bulus Di Karang Tengah Dagang sotomi termahal di Indonesia Dia jual sotomi Satu mangkoknya 45 ribu di mana mana sotomi semangkok itu harganya berapa? 10 15 Berapa lagi? 20. Nah, TUC jual 45 ribu. Dan habis nggak pernah nggak pernah sisa. Omsetnya per hari 45 juta. Nah, besok jadi pembicara. Kenapa sih Pak Haji aku yang hajatnya recehan nggak beli ngikut? Boleh. Tapi karena tempatnya cuma 200 orang terbatas. Kasian yang hajatnya gede nggak masuk. Ya kan? Nanti kita bikin lagi. Berarti dibikin grup-grup dong. Nggak apa-apa deh ya. Kalau ini kan enak nih umum. Kalau di Hotel Mega Mendung kan Bapak dan Ibu kalau naik angkot kasihan. Ya. Harus pakai kendaraan kan minimal motor ya. Karena kan satu jalur dua jalur. Nggak apa-apa kan? Ya, jadi tanggal hari Selasa acaranya jam berapa Pak Haji? Dari jam 12 siang sampai jam 00. Biar hajatnya terkabul, saya ngundang anak yatim 100 anak Kita tahajud di Hotel Mega Mendung Habis tahajud Ngantuk dong Nah besok yang ikut Seminar kita kasih kamar Satu-satu Kenapa sih Pak Haji kok habis Seminar dikasih kamar Iya karena kan nanti ada praktek Ada teori ngajarin Cinta kasih terima kasih Kasih sayang Jadi dilanjutin ML bersama Ya 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 ya. Kalau saya nggak punya pasangan, saya udah siapin bandot. <SILENCIO> <SILENCIO> Jadi nanti kita ML-nya bareng jam 3 start. Nah, siapa yang juara dapat satu miliar. Mau enggak? Mau. Maunya apa? Hadiahnya apa ML-nya? ML-nya. <silence> Dalam. Jadi tanggal 23 hari Selasa kita bikin seminar di Hotel Mega Mendung Puncak. Gimana Pak Haji kalau aku mau ngikut? Bapak dan Ibu mesti daftar dulu. Karena tempatnya terbatas. Aku daftarnya kemana? Nah nanti Bapak dan Ibu catat dulu. Ke adminnya RDI apal gak Bapak dan Ibu? Hapal. Oh, siapa adminnya? Oh iya betul, Bu Ai ya. Jadi kenapa sih Pak Haji mesti daftar? Aku kan datang langsung bisa. Ngerinya nanti kalau ibu datang tempatnya penuh, nanti kasihan kan suruh pulang udah jauh kan. Ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti yang mau ikut cara cepat hajat terkabul 100 miliar cair harus bulan ini, itu hubungi adminnya RDI namanya Ibu Ai nomor HP-nya 0856 0856 1900612 Saya mau sih kalau bisa Bapak dan Ibu paksain bisa ikut gitu. Nah, kedua besok yang mau privat khusus besok pagi ya mulainya jam 6 Jangan datangnya jam 7, jangan datangnya jam 8, kalau bisa jam 6. Ya, besok disentul. Jadi kita privatnya khusus. Satu-satu ngomongnya begini, kalau ini kan banyak nih. satu-satu, nah, ya. Oke, bisa? Ya, jadi besok yang mau privat khusus jam 6. Yang hari Selasa mulainya jam 12 siang sampai jam 00. Wow, 12 jam ialah karena kan yang pembicarnya ada 4. Makan berapa kali Pak Haji dapat makannya? tiga kali. Snack kopinya dua kali. Jadi Bapak dan Ibu harus posisi kenyang ya. Yuk Bapak dan Ibu yang mau nanya siapa? Ayo, mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Miknya mana? Assalamualaikum, nama saya Ibu Rani dari Indramayu, Pak saya rombongan datang ke sini. Berapa orang? Ada tujuh. Tujuh. Iya. Semuanya pada bunting semua apa enggak? Enggak. Enggak. Ya 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 ya. Saya mau tanya Pak, saya bulan depan mau nikahin kedua anak saya. Lah sama dong kayak yang tadi ini. Iya sama. Cuman saya kan dua, nikahin tuh dua perempuan dan laki. Tapi Pantesan sayang, badannya besar. Ya, tapi ya, ya. saya nggak punya duit pak. Mm -mm. Biar ada uang, biar ada rezeki. Sama kan. kayak tadi ibu tadi punya suami ga? Punya. Nah pegang alat kelamin suami. rep, belak, cocol di pipinya ibu 30 kali kanan, 30 puluh kali kiri, 30 kali jedat di mulut sembilan. <tuk> sampai kepalanya copot. Terus ini, Pak, anak saya yang laki itu ngelamar kerjaan, Pak. Ya. Uh, sudah sudah ngasih lamaran, tapi minta dipanggil gitu, Pak. Dapat panggilan kerja gitu. Gampang, Bu. Di mana mau kerjanya? Di Jakarta. Ya udah, tulis nama perusahaannya, Ibu colek alat lamin ibu, tempelin di Namanya itu. Nama... Colek alat lamin ibu tempelin di nama itu. Nama... 99. Nama per... itunya, Pak. Nama perusahaannya. Oh, iya, Mau iya. diterima di mana? Iya, enggak tahu, Ntar ya, tanya tulis ini. aja. jam tulis aja. Ya. Telkomsel, ya. PDAM, ya. apa aja colek. Ya, ya, ya. Nanti tulis lagi alat lamin ini berlaku semua. Ya. Nanti ibu tulis lagi alat laminnya di di kertas, tempelin di alat lamin ibu. Sekarang pertanyaannya ya muat gak tuh ke alat lamin ibu tuh? Gak tahu pak, muat apa enggak? Pak, itu kalau nikahin setahun dua-duaan tuh boleh? Gak boleh. Gak boleh. Harus, iya, gak boleh. Misal, satu tahun sekali. Enggak, istilahnya ini anak saya leb, yang laki lebaran haji, habis itu empat bulan kemudian yang perempuan gitu. Gak boleh. Mesti satu tahun sekali. Kata orang Jawa mah kalau udah ganti tahun boleh katanya. Ya udah ikutin orang Jawa aja, <laughs> jangan nanya ke SD impres. Oh. Boleh boleh, tapi kan mesti ada tolak balanya. Oh, ya, kalau ya. memang gak ada tolak balanya ya jangan. Tolak balanya gimana tuh Pak? Alat laminnya dikasih panadol. <laughs> ya, oh. <laughs> Biar gak pusing. Enggak lah. Apa makanan favoritnya yang mau jadi penganten Nilainya rupiahnya disedekahin kali jumlahnya anak yatim kali 12. Gitu. Atau makanan favoritnya dia apa? Disedekahin aja di di sana di Indramayu di orang kampung anak kecil-kecil namanya kalau orang dulu pamongan. Nah, diundang anak-anak kecil suruh pamongan makan buat tolak bala. Bisa? Bisa. Yuk. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Bapak apa? Ya. Bapak apa? Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Ya. Pak Haji, saya ya. uh, ada perkara. Ada perkara. Perkara tanah. Perkara tanah. Tanah, tanah saya dijual. Tanah nah. kamu dijual. Nah, terus tanda tangan saya kan dipalsuin. Tanda tangan kamu nah, dipalsuin. Pembelinya ini mau bayar sama saya, tapi. Dengan harga murah, saya kepengen dibayar dengan harga yang sekarang gitu Pak Ji. Gampang. Bapak dan Ibu kalau kita mau mempengaruhi orang, Bapak dan Ibu kalau pengen hajatnya terkabul, gampang. Bapak dan Ibu pakai celana, ini namanya kalau yang di dalam apa namanya? Puring. Puring. Ini nih, puring. Ya. Celana, yang di dalam namanya ini puring. Ya. Nah, maunya saya puringnya ini dibolongin. Jadi puringnya dibolongin. Nah, bapak dan ibu nggak pakai celana dalam. Nih, puringnya dibolongin. Bapak dan ibu nggak pakai celana dalam. Nah, kontolnya diremes-remes. Nanti buat salaman sama pembeli. Harganya jadi. Nggak ditawar. Ini manjur banget. Bisa gak Pak Haji dipraktekin di sini? Bisa, kita kompak aja praktekin. Tapi Pak Haji kalau untuk ketemu orangnya saya susah, nggak ketemu, susah. Gak apa-apa, Bapak colek alat kelamin Bapak, hmm. taruh di fotonya atau di namanya, hmm. harganya tidak turun. Bapak colek, 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Kedua, Bapak dan Ibu, ini berlaku semua, tulisan, nama, harganya nggak turun, cocok dengan harga saya. Dikempit dikontrol Bapak kalau tidur. Nanti copot-copot gampang kertasnya dilipetin di batang terus bapak salatip. Iya. <tuk> yeah. Manjur. Maksudnya kalau itu selesai kan saya bisa bayar utang-utang saya gitu loh Pak Itu yang bikin hajatnya lemot. Itu namanya Tuhan kecil. Nanti kan kalau dia bayar gue bisa bayar utang-utang saya. Itu yang makanya nggak terkabul terkabul. Jadi salah satu hajatnya yang nggak terkabul Salah satu yang hajatnya lemot Salah satunya adalah Jadi Tuhan kecil Lo berandai-andai Kalau dia bayar Kalau harganya nggak turun Nanti uangnya gue bisa bayar utang gue Nah itu yang nggak dikasih Jadi Tuhan tuh cuma satu Allah subhanahu wa ta'ala Kedua Kita suka jadi Tuhan kecil Kedua Kita kenapa hajatnya lemot Karena kita suka menghina Allah salah satu menghina Allah adalah khawatir kalau harganya dia segitu gimana gua mau bayar utang itu namanya menghina Allah nggak boleh jadi menghina Allah bukan menjelek-jelekan nama Allah khawatir besok nggak bisa ngasih uang jajan anak sekolah khawatir besok malam kita nggak ngaceng Nah itu namanya udah jadi Bapak harus yakin besok pasti malam gua ngaceng pasti kita kan suka ngaceng lagi gaya besok malam nah, itu nggak boleh itu menjelekkan nama Allah bos padahal cuma ngomong ngaceng doang bisa bapak masih ngaceng nggak masih masih <laughs> mana coba <laughs> ya ibu apa ibu apa assalamualaikum nama saya Bu Wahyuni dari Klaten dari Klaten pertanyaannya Pak Klaten saya ke sini udah tiga kali ini, Pak Haji. Yang pertama Sudah tiga kali ke sini. Iya, yang pertama kali itu Desember, waktu Pak Haji lagi sakit. Oh, Desember, iya. Terus yang kedua, ke sini yang kedua itu sembilan hari, Pak Haji juga masih sakit. Waktu masih itu kami sakit. doa bareng-bareng di, di sini, yeah. Nah baru kali ini ketika ini ketemu sama Pak Haji. Iya, yeah. sekarang um, pertanyaannya apa? itu Pak Haji uang pertama yang saya pakai buat sangu ke sini yang pertama itu uh, pinjaman dari ini sampai sekarang belum lunas Pak Haji. Oh. <laughs> berapa iya. Berapa utangnya? Waktu itu tiga juta, 3 juta, juta setengah. Tiga juta Iya sampai sembilan hari kan yang yeah. kedua itu ke sini belum ini. Belum lunas. Iya. Terus apa lagi? Ya, usahanya biar usahanya apa Uh, saya jual itu apa batik, tapi kan karena pandemi itu terus uh, sama sekali nggak ada pesenan gitu. Sekarang pertanyaannya gimana cara ngelunasin utang 3 juta setengah? Uh, uh, sama usahanya biar jalan lagi gitu. Ibu punya suami enggak? Ini lagi tidak baik-baik saja jadi kami Tidak baik-baik saja? Iya, Apa bisa. penyebabnya tidak baik-baik saja? Dia selingkuh Pak Haji terus saya di KDRT Bersyukurlah KDRT. para istri yang punya suaminya hobi selingkuh Tepuk tangan dulu dong Karena besok kalau ibu mati ibu tidak akan ada siksa kubur Ibu tapi, besok kalau mati tidak ada siksa akhirat. Tapi saya ibu dikati, nanti kalau mati langsung masuk surga. Amin. Apa yang bikin ibu tidak masuk neraka? Apa yang bikin ibu masuk surga? Apa yang ibu tidak ada siksa kubur dan siksa akhirat? Karena ibu di dunia sudah disiksa sama suami. Udahlah bu bersyukur. Susah loh bu nyari sekarang laki-laki yang. Iya, tapi kan saya kayak di ini Pak Haji apa, di miskinkan gitu. Saya keluar dari rumah itu tanpa bawa apa-apa yang sekian tahun. Sekarang sekalian. kenapa lo dimiskinin? Karena udah seijin Allah. Kenapa? Karena memek lo nggak pulen. Bener, benar. Bener, cari Allah, yang pulen, bener kan? Teman tangan yang... dong, dong. Memeknya enggak pulen. Cari yang lebih pulen kali ya Pak. Haji. Iya, kan nyari yang lebih pulen kan, masih laki muda, lo kan. Iya masih muda. Makanya memek muda. lo dikasih santan. <tuk> iya, memeknya ibu saya lihat kurang pulen. Iya. Coba tadi bapak-bapak Japri, Pak Haji gue pengen lihat dong model memek yang enggak pulen. Lo pada ke belakang dulu, pada ke belakang dulu. Ya, guguran, gampang lah bu. Ibu nggak usah khawatir. Ya, Pak. Walaupun suami ibu ninggalin ibu. Saya, i, saya ha? yang ninggalin rumah. Soalnya saya di KDRT. Malam-malam saya ditendangin gitu. Yang Terus ditendang saya... memeknya apa pantatnya? Semua, seluruh tubuh, badan semua. Kadang semua sayang benar tuh si pulen. <laughs> ya udah, ibu nanti lapor sama Allah. Terima kasih Allah, terima kasih. Ini bukan cobaan, bukan ujian, tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan saya diusir keluar dari rumah, saya jadi makin dekat sama Allah. Nanti Allah kasih ibu iya. pertolongan. Tapi kenapa sampai hari ini Allah nggak nolong ibu? Itu tadi karena memang ibu kurang pulen. <laughs> Ibu cari pandan, tepok memek ibu, nanti ada cowok ganteng, kaya raya, taji amin. melintir, amin. yang kontolnya ngaceng. Amin, amin, amin. Ibu diurusin sama dia ya. Amin, ya, ya. amin. Kayaknya bandot saya udah daftar deh satu. Deh. Yo, bapak apa pertanyaannya bapak? Yo, bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Sahroni ya. pak. Namanya siapa? Sahroni pak. Sahroni? Ya. Oh rumah lo di Tanjung Priuk? <Gangat> di... Itu lain lagi, Pak. Hah? Itu beda tuh, Pak. Sahroni yang di Tanjung Priok? Bukan itu wakil saya, Pak. Yang partai Nasdem. <Gangat> Hah? Bukan, Pak. Bukan. Ya, oh, bukan. Keren Pak pas Sahroni itu. Pertanyaan apa, Sahroni? Saya kebetulan profesi saya sebagai pengacara. Pengacara. Ah. Di mana pengacara di mana? Saya di Tiga Berlian, Pak. Tiga Kantor. Berlian. Nah, kantornya di sana. Terus? Nah, jadi saya punya kendala kalau dapat perkara yang besar besar itu suka gagal, sering gagal. Oke. Okay. Penyebabnya apa gitu? Iya Pak. Penyebabnya apa dan kalau bisa yang pengacara mencari. yang banyak masalah, perkara yang gede gede gagal, perkara yang gede gede gagal atau bapak dan ibu dapat proyek pas digarap proyeknya minus, bapak dan ibu dapat kerjaan pas kerjaannya digarap minus. Bapak dan Ibu di PHP-in sama teman atau ama customer. Penyebabnya cuma tiga. Apa tuh? Sedekah subuh bolong, sedekah Jumat barokah bolong, sholat badia koblia bolong. Nah lo itu bolong nggak yang tadi gue sebut? Ada bolongnya. Bang. Sholat badia koblia lo bolong-bolong nggak? -bolong iya pak. Nah jadi nggak boleh. Kontol boleh bolong, kontol. Tapi sholat badia kau boleh bolong. Jumat barokah kayak besok nih hari Jumat, paksain tiap hari Jumat kita sedekah. Kalau bisa kemana Haji yang manjur banget, cari anak yatim kurung. Anak yatim kurung tuh apa Haji? Anak yatim yang ditinggal meninggal papahnya masih dalam perut ibunya, seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cari di kampung kamu, nggak ada. Ya udah numpang aja nih di RDAI kan ada 97 anak tuh. Numpang aja. Cari anak yatim umroh. Anak yatim kecil-kecil 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tapi udah umroh, udah punya paspor. nggak ada, Pak Haji. Ya udah nyari aja di sini kan banyak nih. Lebih dari 300 anak. Yatim tahajud. Anak yatim yang hobinya tiap malam tahajud kayak nanti malam nih ada tahajudnya anak yatim 100 anak nggak ada Pak Haji ya udah pakai ini aja numpang dulu jadi ibaratnya bapak sakit jantung berobatnya nggak bisa ke dokter umum harus ke dokternya penyak, spesialis penyakit dalam nah cari yatim kurung sedekah subuh jangan bolong sedekah jumat baru jangan bolong sholat badia kobliya jangan bolong Emang kalau orang sholat badia belia kayak gimana sih Pak Haji kalau bolong? Orang yang sholat badia belia bolong punya motor tapi motornya motor cicilan. Coba inget-inget nih Bapak dan Ibu yang hadir. Punya motor tapi motornya cicilan. Punya mobil, mobilnya cicilan. Enggak gue gak nyicil, mobil second. Gak mungkin mobil baru. Iya benar, kan udah gue kayak kartu memeknya sama kontrolnya semua susu sama sih. Punya rumah, rumah cicilan. Enggak, gue nggak nyicil, rumah second. Kalau baru pasti nyicil. Yaitu karena sholat badia kobliannya bolong. Punya suami, suami second. Tepuk tangan dulu dong. Alias suami cicilan. Punya istri juga istri cicilan. Gimana caranya supaya bisa lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Paksain sedekah subuh jangan bolong. Sedekah subuhnya jangan sedekah kemana-mana. Cari anak yatim kurung, paksain. Manjurnya luar biasa. Sedekah Jumat Barokah wajib satu juta. Nah ketiga, sholat Ba'diyakob. Lo tinggal sholat Ba'diyakobli aja bos. Sebelum subuh, sebelum duhur habis duhur sebelum asar bisa gak kadang-kadang kadang-kadang waktunya pak haji miknya pak, miknya, pak. Miknya deketin mulut dia waktunya kadang-kadang pak haji hah waktunya waktunya kita sedang di jalan tol kan nggak bisa lalu lalu. lagi jalan eh, iya oh iya 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 nggak <laughs> bisa nanti, nanti, pak. Kenapa Pak Haji maksain sih sholat badia kobliya kan sholat badia kan nggak wajib Ya memang kalau di luar sholat badia yang nggak wajib Tapi kalau di RDI wajib Kan sedekah subuh nggak wajib Kalau di RDI wajib Kan sedekah Jumat Barokah nggak wajib Kalau di RD wajib Jadi Pak Bu kalau di RDI Sedekah itu nggak perlu ikhlas Kalau di luar kan harus ikhlas baji Kalau di sini nggak penting ikhlas Yang penting paksain sedekah Kok gitu nanti kalau cair terkabul juga ikhlas sendiri Ya kan betul ya Tepat tangan dulu dong. jadi bos harus sholat badia koblia paksain. jadi kalau udah, pokoknya kalau udah duhur ya dua badia koblia kerjain. subuh sebelum subuh enak bos. kalau kita sholat badia koblia nggak bolong. orang yang sholat badia koblianya nggak bolong itu saldonya ya saldonya, saldonya di rekening nggak pernah di bawah satu miliar, nggak pernah. Lumayan bos. Mau gak bu? Mau. Iya, tapi jangan bolong. Ya, ya. Emang Pak Ji tahu kok, tahu. Ya itu kan udah dipraktekin di RDI. Bagi bapak, sholat badia kobliannya mulai besok. Usahain jangan bolong. Siap. Bisa? Nanti kasus-kasus gede bapak dapat kedua. Bapak nanti dapat klien corporate Maksudnya apa sih Pak Haji korporat? Kalau korporat itu perusahaan ada kasus nggak ada kasus dapat aja fee nya ya kan? Ya. Karena korporat. Nah maunya saya Bapak dan Ibu begitu. Kedua, saya mau Bapak dan Ibu nanti habis bulan Idul Kurban kan anak yatim mau berangkat umroh. Bapak dan Ibu yang hadir di sini dan yang nonton YouTube paksain kalau bisa ikut umroh gratis. Amin. Mau gak? Mau. Oh iya, jadi nanti anak yatim berangkat umroh, bapak dan ibu ikut. Syaratnya apa Pak Haji? Syaratnya apa coba? Punya alat kelamin. <laughs> jadi nanti waktu daftar, bapak dan ibu tinggal buka celana, diperiksa ada alat kelaminnya, masuk. Ya kan di situ ada tulisan nih, jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kalau nggak ada gimana? Gratis pak Kan saya belum punya paspor Nanti dikasih duit sama RDI Berapa? dua juta ratus buat bikin paspor Nanti berangkatnya kan saya nggak punya pegangan Nanti disangoin Dipegangin Buat yang berangkat dikasih pegangan 10 juta Buat jajan Buat makan, buat beli oleh-oleh Mau gak? Oh. Nah, jadi besok Gimana Pak Haji biar aku kepilih nih Ya itu ya, yakin. Ya. Iya. Kita gitu kan kebanyakan gue kepilih apa enggak gitu. <laughs> ya. udah nggak bakal. Jadi bapak harus yakin, pasti gue dapat corporate, pasti ya. gua gue dapat perusahaan-perusahaan kakak, pasti. Tapi ibadahnya jangan bolong. Siap baji. Siap. Ya kan? Bisa. Bisa. Siap. Eh, ibu apa pertanyaannya? Ibu apa? Nggak apa-apa. Satu-satu nanti kebagian. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Bu Anon dari Sukabumi, Pak. Ya, pertanyaannya apa? Uh, pertanyaannya, saya uh, boleh testimoni? Boleh, boleh. Oh, Ayo, iya, iya. boleh. Banyak sekali sih yang sudah ini sebelum saya datang ke sini, tapi sekarang kan udah tiga kali. Tapi um, ya pertama waktu itu saya apa kesulitan mau cari uang tapi saya mau gak motor uh, udah sembilan orang gagal semuanya udah datang ke rumah nggak jadi nah pas itu uh, satu hari saya dengar eh saya lagi buka YouTube kok ada YouTube itu apa sih ini ih jorok amat itu maaf jorok ya, amat ah, iya. yang Mas... jorok siapa si amat siapa <laughs> Jorok amat, yang jorok siapa si amat siapa Saya sampai cuci-cuci piring Tapi penasaran kok didengarin lagi Sampai ibu saya eh, datang Dengerin apa sih itu Terus besoknya lagi dia datang lagi Saya juga eh, penasaran dengerin lagi apa sih ML itu kata ibu saya <laughs> sayanya ketawa ML itu hubungan suami istri oh terus dianya itu kayak penasaran lagi besoknya udah biasa saya tutup warung cuci-cuci di dapur saya uh, sambil di di speaker dengerin lagi ibu saya datang lagi gitu terus saya ah, praktekin waktu itu kan saya sakit gigi oh iya tadi motor ya belum <laughs> belum selesai <laughs> pas itu Uh, saya itu pak ma, apa dicolek itu nyolek apa nyolek apa saya dicolek kelamin gitu ya namanya apa alat kelaminnya ibu alat kelamin ibu apa namanya uh, kata orang sunda mah memek pak gimana nyoleknya nyoleknya gimana ya nyoleknya, beg, nyoleknya? Ya begitu. Saya pun direndam itu pertamanya. Nyoleknya uh, gimana nyoleknya? Nyoleknya ya begitu pak di ke bawah terus di anu ke motornya. Pertamanya, Colek alat kelaminnya terus yeah. ditempelin di motornya. Yeah, ya. Berubah bilang, warna ke motornya? Enggak. <laughs> Cuma saya kan pertama rendam dulu. Tunggu dulu tuh berubah warna gak habis dicolek motornya? <laughs> iya dicolek. Uh, pertama direndam dulu pas itu direndamannya di. Alat kelamin ibu direndam? Bukan. <laughs> Hah? Celana dalam direndam ya. pertamanya terus saya di, di lap lap gitu kena motornya pikir saya ah takutnya kurang kental tak kasih corekan tambahan. Oh ditambahin jeli. Iya. Jeli. Iya. Paling... Warnanya apa jelinya Ibu? Ah, warnanya putih. Oh, iya 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 pas itu alhamdulillah uh, sampai waktu itu juga ada mungkin satu jam datang dua orang yang satu besok pagi katanya yang yang satu ya dua-duanya besok pagi ternyata yang pertama datang pagi-pagi uh, ayo cepetan soalnya nanti ada lagi siangnya mau datang eh alhamdulillah pak Kabul wow tepuk tangan dong bu pak Maaf nih, ibu kan udah colek alat kelamin yeah. ditaruh di motor kan, yeah. kobul hajatnya. Yeah, boleh gak bapak-bapak mau pinjem? <laughs> Biar kobul, boleh? Enggak, itu hanya untuk pribadi, kan pada oh, punya. <laughs> Terus pak ada lagi ya, saya gigi tuh sakit, ya bolong. Gigi karena... sakit, ya yeah. bolong. Minum air dingin sakit, minum air panas ding uh, anu sakit. Ya udah saya dengerin, terus saya ternyata itu dipraktekin. Gimana praktekinnya? Colek juga. Colek apa? Ya itu. Ya apa? Colek <tuk> ya. apa? Ya memek itu Pak, dicolek. Terus? Ya, Alhamdulillah. Uh. Habis colek itu, terus nyolek apa? Nepelin kemana? Hmm, gigi, ya gigi. Hah? Colek gigi. Dicolek nyolek alat kelamin ibu? Ya. Terus, terus, langsung gigi. ditempelin? Ya gigi. Hasilnya? Alhamdulillah nggak sadar saya pagi-pagi saya makan apa. Eh kok kemana ini sakit gigi? Wah wow, <laughs> temen tepuk tangan dong. Bu ini bapak-bapak dari depan sampai belakang lagi sakit gigi semua bu. Bisa gak bu diobatin bu? Iya betul Ini ya, udah siap mangap semua nih bu. Itu aneh bin ajaib betul. Aneh bin bang. ajaib ya. ilmu RDAI. Ya. Padahal belum ketemu saya ya. Belum pak. Itu udah belum. terkabul dua ya. ya. Gimana udah ketemu. Iya. <laughs> Ada lagi saya terus uh, suami saya kan kerja di Kalimantan. ke sawit. Terus kena duri kakinya. Dia Kenapa? Kena duri sawit itu ya. Udah di opera, udah di black gitu ya Dibawa ke rumah sakit kok nggak ada keluar Terus kan dia telepon saya bilang Coba pakai celana dalam diikat <laughs> Eh besoknya keluar Itu biji atunya, tuh Wow tepuk tangan dong Luar biasa Padahal yang nonton youtube Ibu suaminya nonton juga. Tapi di praktek ilmu ya, RDI Kalimantan. di Kalimantan ya. Manjur ya Alhamdulillah manjur Wow wow wow, wow ilmu karipan lokal luar biasa ya. Iya betul Pak. Gitu sampai ilmunya. saya kapan? Saya kan akhirnya kerja ke uh, Jakarta ya, karena saya kan ya di anu utang lah gitu akhirnya gimana caranya saya pengen ketemu Pak Haji udah kerja di Jakarta baru berapa hari gitu terus akhirnya sampai ke impi-impi Pak Haji ngajak mimpi. Iya pantesan ya. saya <laughs> ngaceng terus lo yang mimpi gue ya iya gue malam ngaceng nih <laughs> Ya, malam ngajang. Salaman Pak Haji terus ngajak saya ketawa. Ih, pasti saya ketemu. Ternyata betul saya udah tiga kali ke sini, Pak. Tapi saya sekarang punya pengen sampingan eh, ini, Pak. Eh, bisnis sama majikan eh, ini apa tuh? Skincare. Boleh diiklankan? Hah? Skincare. Skincare. Ha? Kenapa skincare? Pengen punya sampingan eh, kerja sampingan gampang dapat, ibu Tuhan. colek memek ibu tempelin ke sampelnya skincare oh iya iya laku harus ada kata kontol jual memek beli memek jual kontol beli iya. diulang-ulang selama 99 kali semua orang se-Indonesia pakai skincare saya semua orang-orang se-Indonesia Pakai skincare saya. Nanti semua selain Indonesia pakai skincare ibu. iya oh, amin. Gak diiklankan pak ke depan biasa. Gak, usah. Oh, gak usah. Gak usah. Gak usah. <laughs> nanti viral. Kalau viral nanti ibu yang kaya raya. <laughs> itu yang diminta pak. Jadi bapak dan ibu, kalau bapak dan ibu mukanya banyak flek hitam, bapak dan ibu mukanya banyak flek hitam, tadi barusan ada yang privat sama saya disentul, tadi ada sembilan orang, sembilan orang tadi privat. Dia bilang, Pak Haji saya terima kasih banyak ya, flek saya nih tebelnya luar biasa. Dia kasih lihat mukanya fleknya yang tebel, sekarang mukanya cantiknya luar biasa. Apa pakai apa? Dia pakai celana dalam yang bekas pakai, digosok di pipinya. Karena dia nggak bisa beli skincare. Digosok. Yang pas nempel lubang memeknya itu yang buat gosok. Jadi lubangnya ketutup sama bekas daki memek. Wow, luar biasa. Saya aja, Pak. Ini kan saya orangnya udah tua tadi umurnya 57. Sambil dia megang pipinya begini sama suaminya, saya raba-raba kontrol saya bisa ngaceng tuh. Itu dasarnya celana dalam. Boleh gak Pak jadi praktekin sama suami? Boleh gosok, manjur banget. Namanya dahsyatnya ilmu karipan lokal zaman dulu. Jadi simbah kita dulu belum ada skincare. Nah dia pakai cara dalam buat gosok mukanya. Pak Haji kalau saya usianya udah 80 tahun kalau kita digosok pakai cara dalam yang pas lobang memek taruh di pipinya bapak dan ibu nanti kayak baby baby kucing. Ya bapak-bapak pertanyaannya bapak. Ya, makasih Pak ya. Haji. Ya. Assalamualaikum. Bapak apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Pak Haji. Kebetulan nama saya Ahmad Jueni dari Tangerang. Pertanyaannya apa? Tangerang? Kebetulan saya usaha di bidang sapi potong Pak Haji. Sapi potong. Ya. Bapak udah lihat sapi saya belum? Sudah, sudah. Gede-gede gak? Ya, gede-gede Pak Haji. Ah, nah, kebetulan Pak Haji, saya punya hutang di bank sama pit ya. Kebetulan yang paling besar kan di pit importir lah. Kurang lebih utang saya 40 miliar Pak Haji. Nah, terus. Jaminannya apa kamu ama importir dikasih dag, sap, sapi uh, Saya kok boleh? dikasih, dikasih angkatan Pak Haji. Hmm? Dikasih angkatan, misalkan di, uh, awalnya sih dua angkatan. Uh, uh, ngambil tiga bayar satu. Akhirnya berhubung waktu itu sapi sapi pada sapi SK, saya dikasih 10 angkatan, 20 angkatan, bayar 2. Nah akhirnya tadinya saya motong sebelum corona 40 ekor, sekarang paling 2 ekor pagi. Nah saya pengen utang saya lunas, kebetulan aset saya juga udah dipegang sama pitloter sama importir. Nah kebetulan importirnya, ya memang kan saya udah saya kasih eh, aset berupa tanah, Terus saya juga punya hutang di bank. Nah, saya juga lagi proses di pengadilan one prestasi gitu, Pak Ji. Saya minta supaya hutang saya pasti lunas, Pak Ji. Pastilah, kecilah. Ya. kecil lah. Ya. Kayak Pak Hengki, besok kan Pak Hengki jadi pembicara ya hari Selasa. Lo paksain aja besok Selasa ngikut. Salah. Tanggal 23 pasti. di Hotel Mega Mendung. Ya. Nanti lo hubungin admin, admin gue ngikut dong. Kan yang datang yang kakap-kakap tuh. Ya. Pembicaranya Pak Hengki, Pak Hengki itu yang cair 450 miliar Yang yeah. ngasih saya mobil Land Cruiser Iya. Yeah, Pak Nah lu ikut aja yeah. Kalau gue terangin gini bisa lama bos yeah. Bisa dua jam nanti kasihan yang lain Kalau enggak lu mesti ikut privat Kayak besok pagi kan kita privat tuh Ada 16 orang Kalau satu orang ngomongnya satu jam aja Udah 16 jam Iya yeah. yeah, kan Bisa sih saya nerangin gini bisa Tapi yang lain bisa gak jangan komplain Takutnya komplain. Jadi intinya gini bos. Kalau pengen utangnya lunas. Mau berapa nilai utangnya. Kuncinya cuma satu. Bikin takjub Allah. Mau dengan ibadah ekstrim. Atau mau dengan sedekah ekstrim. Caranya gimana? Bangun jam 00. Senyum mandi pagi. Takjub baca Quran harus 12 juz Gantinya sedekah ekstrim. Nah lo paksain sesering mungkin Ijab sama anak yatim kurung Emang kalau ijab, ijab sama anak yatim kurung Manjur gak? Super 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 manjur Anak yatim yang ditinggal Papanya meninggal masih dalam perut ibunya Seperti Nabi Muhammad Adanya jam 1 siang sampai jam 5 sore Nah lo nanti usap kepalanya anak yatimnya Habis usap Buru-buru geser ke kanan Cium keningnya ibu yatim <tuk> Nganjur. Nanti kan istri kamu ngeluarin SP3. Apa? Hmm. Ya, ibu apa pertanyaannya? Ibu apa? Lo privat bos, biar ngobrolnya lama. Atur waktunya. Besok pagi kita ada privat di Sentul. Khusus. Nanti diajarin. Yuk, Ibu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Haji. Saya Suci dari Bandung. Ya. Boleh testimoni. Boleh. Apa yang Ibu udah meraktikan ilmu RDAI terkabul apa? Alhamdulillah semenjak mengenal RDAI yang tadinya nggak pernah hatam Al-Quran sekarang satu bulan udah bisa hatam dua kali. Wow tepuk tangan dong luar biasa. Semenjak kenal RDAI sekarang bisa katam Quran. Waduh, alhamdulillah. Sama nerapin ilmu colek. Nyolek apa? Nyolek uh, anu apa ya? Alat kelamin suami apa alat kelamin ibu? Saya single parent, Pak Haji. Wow, berarti memeknya pulen dong. Ini bapak-bapak japri saya pengen lihat modelnya, bisa gak? Bisa. Nyolek alat kelamin ibu terus melakukan apa lagi? Eh uh, sama mandi pandan yang kayak Nggak, gitu. Enggak, ibu nyolek alat kelamin gimana coba biar nanti dipraktekin sama ibu-ibu. Gimana? Uh, alhamdulillah alhamdulillah sembilan kali ya atas izin dari doanya Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya doa anak yatim R.D.A. kandang Embe, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto. Colek memek sembilan kali mm -mm. sambil sebutin apa yang kita mau. Waktu itu kebetulan lagi ingin, ya siapa-siapa aja ya, nggak mau uang ya. Iya. Yeah. Lagi ingin dapat uang, rekening pengen terisi. Ngejalanin tiga hari berturut-turut belum ada hasil. Akhirnya cerita sama mama, Mah gimana ini ya anak-anak belum kebeli baju lebaran, Sok atuh katanya dipokusin lagi diyakinin lagi kata Pak Haji juga kan harus yakin dan jangan berharap mm -hmm. akhirnya <tuk> dicolek <Pulangi> lagi, lagi. <tuk> ATM-nya langsung dicolekin gitu ATM-nya yeah. wow dicolekin jam 3 subuh pas mau sahur alhamdulillah dapat transferan 5 juta wow tepuk tangan dong luar biasa. Bisa gak bapak-bapak nih gesek ATM di alat kelamin kamu? Jangan Pak Haji buat Hah? nanti suami Apa? baru. Oh buat suami baru? Kalau ini suami kada luar saya. Sama narapin. <laughs> Itu nerampin. ATM dimasukin alat kelamin digesek doang. Abis mandi kan? Hah? Abis mandi digitu-gituin aja sembilan di kali. Diapain? 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 Di Coba. Di gitu Pak Haji. Oh, di, gitu. di gitu. gitu, gitu. Oh, iya, iya, Masuk iya. uang, masuk uang, masuk uang. Pasti cair, pasti cair. Alhamdulillah jam ngejalanin jam 12 ya pakai centong juga tapi di buku tabungannya kalau centong centongnya dapat beli dari pasar itu juga iya apalagi dikasih dari pak haji eh? ya iya makanya ini teh pengen Mesti pengen privat dulu jadi kalau yang privat besok pagi pasti dapat centong sama uang bibit yang besok privatnya seminar di mega mendung dapat centong centong saya modelnya kayak alat lamin kamu saya lihat tuh sama sama ini Pak Haji kemarin ini kan perut bengkak ya sakit perut, perut iya perut kamu uh, uh, karena uh, apa kayak liver dulu pernah liver ya tapi mungkin kemarin puasa kumat lagi sama saya dicentongin aja gimana ngomongnya sambil nyentong ngomongnya gimana ya yeah. ngomongnya gimana ngucapnya apa sambil nyentongin? ngucapnya apa bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah sembilan kali atas izin dari doa Allah subhanahu wa ta'ala dan karomah doanya anak yatim RDA kandang embe pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto pasti sembuh pasti sembuh 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 nggak usah ke dokter malas makan obat karena saya kan paling anti makan obat ya yeah. malas makan obat malas makan obat selisih 10 menit nggak nggak bengkak lagi wow tepuk tangan dong sembuh wow. Berarti udah dua ya hajatnya terkabul meraktik ini RDAY ya. Iya. Padahal belum pernah ketemu kan? Belum. Baru oh, wow, nyampe wow. tadi abis isya ke sini. Tinggalnya di Bandung. Di Bandung. Terus ada lagi gak meraktik ini apalagi apa lagi? Termasuk banyak sih Pak Haji ya sama ini termasuk maaf Pak Haji ya kempit fotonya Pak Haji. Oh gelo dasar. Aduh. <laughs> Ada, 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 ada. Ampun. Pengen oh. ketemu sama Pak Haji. Alhamdulillah sekarang udah bisa ketemu. Pengen testimoni. Alhamdulillah udah bisa testimoni. Jadi foto gue ke memek lo. Allah. Maaf ya Pak Antesan Haji sakit. Seminggu ini ngacer terus. Istri gue bilang papa. Kenapa kok ngaceng terus? Saya bilang juga nggak tahu. Enggak Pak Haji, Jangan -jangan bukan di memek. ada di papa yang ngempit foto papa di memeknya. Eh, lu ngaku. Waduh. Aduh, aduh. Iya, ini juga kemarin kebetulan kan datang bulan, jadi kempitnya pindahin ke tetek. Ya Allah. <tik> ya Allah. Pantesan gue tiap hari dia ditanya sama bini gue. Tadi bini gue megang bibir gue. Bapak kenapa ngenyot nenyot? Tahu kenapa? Ya Allah, foto kiri di tetele. Maaf, ya, pak Haji? Saking pengen ketemu, saking ya, ya, pengen ya. testimoni, sama pengen tambah ilmunya. Ya, ya, ya. Pengen dapat uang bibit juga sama Cento. Bisa ya, ya, ya. jangan diulangi lagi ya? Ya kalau udah dapat nggak akan diulangin. Kalau belum dapat terus gak tiap gak hari gak dikempit. Lagi -lagi. Kalau bisa langsung praktek langsung. Pokoknya saya nggak mau besok dikepit di nenek kamu. Ya kan mau sekarang nyetakan. udah terkabul, besok dilepas. Hmm. Sekarang aja dilepas. Jangan nanti ngodok-ngodoknya malu. Lepas dulu, ganti yang asli. <C> ah. <maple're> dilepas dulu ganti sama uang bibit ya Pak Haji? Ya nanti dikasih uang bibit. Nanti nanti dikasih alamin. Nanti, nanti sama dikasih centong. Pak Haji, Alhamdulillah saya lagi punya anugerah yang ya. kalau... Tapi dibuka dulu itu foto saya di nenen <laughs> Nanti di barter sama uang bibir. Ala nih bibir gue gatel <laughs> tau Pengen nenen Nih uang bibitnya nih Nanti Alhamdulillah <laughs> Jangan ada yang niru ya Jangan ada yang niru ya Siap, Jangan ada yang niru ya, jangan lah Cukup dia aja ya Ya jangan. Kasihan Pak Haji. Copot dulu tetenya. Hati-hati <tian> Pak Haji ini bibir gua gatal. Biarin ya Pak Oke okay, lo. Dasar dasar senjata makan tuan. Jangan, besok jangan diulangi lagi ya Bu Ibu ya. Apalagi ini yang ibu-ibu umur 80 tahun jangan. Bikin bibir saya sariawan aja. Ya copot dulu dari tete copot. Nanti dulu atuh Pak Haji. Aduh Nanti. gubrak gua. <laughs> Nanti ada bawang malu. Iya 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 <laughs> ya. Sama Pak Haji alhamdulillah saya lagi ada anugerah. Kalau Itu uang bibitnya tiga lembar tuh manjur banget tuh. 50 75 sama 100. Buat dicentongin ya? ya. centongin. Ya. Eh uh, minta arahannya Pak Haji apalagi yang harus saya lakukan agar amanah saya semuanya lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa cicil. Gampang. Lo pindahin foto gue yang ada di nenen. Taruh di alat kelamin lo. Jadi foto gue ditaruh nari nenen turunin ke alat kelamin lo. Tarok. Serius Pak Haji? Iya yeah, serius. Nanti alat kelamin lo diasepin kayak Aladin. <laughs> Ada. Copot dulu nih bibir gue gatal. Copot. Di kodok di sini. Iya. Yeah. Ya nanti atau Pak Haji atau ah nih malu. Nih. Ya udah. udah. Buat bapak dan ibu kalau pengen hutangnya lunas. Siapa? Mana? Mana dia? Tepuk tangan dong. Gelo 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 gelo. Maaf ya Pak Haji, tapi kan manjur. Iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Lo yang manjur bibir gue doer. Ini, Ini sampai Aduh. Bos, lo turun ke bawah minta centong sama supir gue, ya. Yeah. Ini ada pasien kadaluarsa. Dia nekat praktekin ilmu RDAY Dapat centong pas uang bibit Nih centong lagi diambil Coba kasih lihat uang bibitnya Wow tepuk tangan Alhamdulillah. dong Alhamdulillah Karena mau ketemu saya susah Antri Ya kan Bahkan kadang saya datang udah malam Nah dia praktekin ilmu RDAY luar biasa Nah mau saya bisa gak bapak dan ibu kalau mau ketemu pimpinannya mau ketemu supplier, mau ketemu direktur, mau ketemu kepala desa, mau ketemu presiden, mau ketemu menteri, susahnya luar biasa. Nah, ini contoh yang nyata. Dia praktekin ke gurunya. Ini ganteng kan, Pak Ji? Yo ya, iya bener. Wah, kasih lihat dulu fotonya ke kamera. Iya, deketin kamera, deketin kamera. <tuh> udah sampai lacak. udah, sampai udah lemes, loh. Baca, bacanya, baca. Bismillah sembilan kali, hmm. alhamdulillah sembilan puluh sembilan kali. Pasti ketemu Pak Haji Dwi, pasti privat gratis, pasti dikasih centong, dan uang bibit pasti cair. Kasih lihat fotonya, kasih lihat fotonya, fotonya, kasih lihat. Oke, balik hajatnya. Ini nyata, balik hajatnya sampai lemes kamu gini, gue nggak berani pegang. lagi gini dikinin, lemes gak? fotonya lemes gak? coba ini, ini udah ini Paji tuh udah lepek, udah pindah-pindah dari bawah ke atas, dari bawah ke atas sampai sama Mama kamu nanti di sana dimarahin Paji, nggak apa-apa, pasti ketemu nggak akan dimarahin, malah disabdain, dikasih uang bibit, dikasih centong, pasti hajat apapun terkobol. Wow, tepuk tangan dong. Kalau ibu punya suami Suaminya pelitnya luar biasa Mau nyolek alat lamin Mau ditempelin ke kulit suami nggak mungkin Karena suami kalau kaget langsung bangun Ambil fotonya suami Kayak mbaknya ke ambil foto saya Tulis hajat di belakang foto Kempit di memeknya ibu Nanti kalau ibu lagi mens, naikin tempelin di tetenya ibu, seperti ini. Begitu juga kalau punya istri, istrinya cemburuan, galak. Setiap pulang kita diinterogasi, ditanya, digeledah. Ambil fotonya istri tempelin di pala kontolnya bang. Praktekin selama umurnya dia. Ini udah berapa hari kamu praktekin? baru aja delapan hari sama baru delapan hari. hari, padahal umur saya kan lima puluh empat, belum sampai lima puluh empat hari. gimana kalau sampai lima puluh empat? ini kalau nggak salah dompet bisa saya kasih dia. <tik> ini dompet dalamnya ATM semua bu, ama pin-pinnya saya kasih pin-pinnya. mau. Nah, mau. Ma <tik> dia ngomong mau, gue langsung ngaceng. <tik> nah mau saya gini. Dia aja bukan saudara, bukan suami, bukan anak, bukan apa manjur. Dan saya belum pernah salaman. Nah, Bapak dan Ibu kan pernah satu rumah. Pak Haji bisa gak ke anak bisa anak ibu udah nikah karena pengaruh sama mantu sehingga anak ibu nggak inget sama ibu atau nggak inget sama Bapak. Bikin aja begitu Pak. Cari fotonya, tulis di belakang kempit di alat kelamin bapak terus tiap hari kalau ibu ada mens taruh di tete pindahin ya kan mennya biar lancar kan jangan sampai tersumbat sama foto saya kan? yang ada nanti saya bersin bersin nah kalau yang bapak bapak praktekin manjur ini contohnya saudara bukan teman bukan tetangga bukan kenapa saya bisa nah mau saya Bapak dan ibu ilmu karipan lokalnya nenek kita coba dipraktekin. Ini kan masih muda. Umur berapa? 32 tahun. 32 tahun. Nah, Bapak dan Ibu kan ada yang udah usia 40, 50, udah kembit aja. Pak Haji, aku sepakat nih seruangan dan yang nonton, besok pagi aku mau kempit fotonya Pak Haji. Jangan. Udah cukup dia aja. Jangan ya. E -eh. Kedua, 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 kedua. Colek alat laminnya bapak atau colek kelamin ibu, tempelin ke mobil. Pasti jadi milik saya. Pasti jadi milik saya. Itu pak nggak sampai umur bapak berapa misalkan 40, 50 atau 70. nggak sampai 70 hari. Tempelin memek ibu, tempelin di mobil. Tapi jangan mobil saya. Ya jangan ya. Sekali aja colek tempelin. Besok datang lagi colek tempelin. Sesering mungkin. Saya beli kuda harganya 1 miliar 800 juta. Kuda womlat tinggi banget. Nah, alhamdulillah itu saya beli cuman harganya nggak sampai satu miliar, nggak sampai satu miliar. Saya colek kontol saya, saya tempelin di badan kuda. Ulangi, tempelin lagi. Enggak, kan kita ngerogoh? Tempelin di kandang kuda. Ibu mau tahu, alhamdulillah tuh kuda. Sekarang udah jadi milik saya. Sampai kapan, Pak Ji? Sampai alat kelamin saya numbuh bulu kuda. Nih, saya kasih centong. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Senjata makan Tuhan. Nah, begitu juga kalau Bapak dan Ibu pengen punya rumah. Saya ngontrak, Pak Haji. Udah 15 tahun gak punya rumah. Colek alat kelaminnya, tempelin di tembok kontrakan. Jadi milik. Tempel jadi milik. 99 kali. Nanti jadi milik. Makanya saya mau, Bapak dan Ibu. Gak usah ngoyo saya mesti sekolah lagi pagi supaya naik pangkat, naik jabatan. Kalau punya uang, kalau enggak, gimana? Jadi, gimana dong, Pak Haji? Mulai besok, hari Jumat, kita sepakat yang ada di ruangan ini dan yang nonton YouTube, kita enggak pakai celana dalam. Semuanya biar cepat terkabul, Bapak dan Ibu kasih dulu buktinya ke saya. Jadi, Ibu Bapak foto dulu alat laminnya ibu cekrek kirim ke saya nggak apa-apa buat nakut-nakutin tikus nah nanti udah nggak pakai cara dalam ibu bapak remas nanti teman-teman sekantor disajak salaman lunas utang lunas utang lunas utang satu kali remes bisa buat salaman seribu orang Boleh gak Pak Haji aku habis Ngeremes salaman Ngeremes salaman Jangan ngerinya nanti alat kelaminnya kena penyakit panu. Kan seribu orang. Satu aja remes salaman. Ini udah dibuktiin. Pak Haji yang tadi aja pertama saya mau punya mobil itu tuh. Mobil apa itu tuh? Nah ya udah lemes tempelin, Remes, tempelin. Ini manjur, ini udah dibuktiin pakai foto. Kalau Pajero, Alphard, aku kempit di alat kelamin saya bisa gak Pak Ji? Bisa. Aku malu Pak Haji ke showroom ngeremes ke showroom aku. <laughs> <laughs> ya kan namanya juga mau dapat gratisan usaha kali dia aja usaha walaupun resikonya kena ke gurunya. Ya kan dari tadi pentil saya gatal nih. Nah coba praktekin bisa? Oke. Okay. Nah, jadi bes kamu kasih hap nomor HP-nya dia kasih kertas nomor HP-nya kamu catat kasih saya. Besok kita privat di Sentul. alhamdulillahirobbilalamin ya Allah makasih banyak-banyak. Saya yang ngempit fotonya di memek saya. Nomor HP saya nanti saya undang. saya Tepuk tangan dong luar biasa. <tuk> Yo Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dari Bandung ke sini naik apa? Pakai bis. bis. Jadi mbaknya besok dari sini ke Sentul naik Grab. Ya, ini ongkos Grabnya sih ongkos ini. Ambil dulu. Grabnya sembilan puluh ribu. Nih saya kasih ongkos dua ribu. Wow. Udah duit, centong. Padahal kalau peripat besok pagi mesti sedekahnya harus 10 juta. Karena besok kan yang yang peripat yang kakap-kakap. Ini nggak bayar gratis cuman modal pentil doang. Berarti pentil lo yang kanan 5 juta, kiri 5 juta. Ya, pertanyaan apa Bapak? Ya, Pak Haji kenakan nama saya Isep, Pak. Isep saya Pudin dari Jambi, Pak. Ya. Ini saya ada anugerah di ya. dalam diri badan saya, Pak. Ya, itu kurang lebih sudah 9 bulan itu terasa gatal gitu, Pak. Tapi waktunya tertentu. Dan saya yakin di RDA bisa untuk. Maksudnya pasti badannya gatal gimana? Gatal gitu, Pak. Kadang waktunya itu dari jam 9 sampai jam 12 sudah tuh hilang hmm. gitu kan. Sudah dirasakan selama 9 bulan, Pak. Sudah berobat ke dokter spesialis tapi nggak ketemu gitu, Pak. Hmm. Dan rasa gatalnya tuh kayak kena miang bambu gitu, Pak. Ya. Dan saya untuk mohon ke Pak Aji untuk solusinya gitu Pak dan saya yakin di sini bisa obat gatel semua. Bapak nggak tahu obat gatel obat gatel tuh yang manjur cuma satu garuk garuk betul Pak semakin digaruk dia semakin panas dia Pak ya, itu nanti panas yang ya. garuk yang tadi tuh orang Bandung tuh yang tadi ngempit foto gue tuh tuh spesialis garuk tuh gampang lah Pak. Ya. Bapak cari centong kayu nanti diginiin, tapi nggak usah keras-keras, bentar. Atau kalau nggak ada pakai celana dalam yang bekas pakai semalam digosokin 99 bagian yang gatel. Lakuin umur bapak berapa? 46, Pak. Selama 46 hari. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Tepuk tangan dong, luar biasa. Pak, ini ada mau saya cerita sedikit ini, Pak. Iya. Pak Ji. Yang pertama saya kenal ilmu RDIY ya. dari YouTube Pak Haji. Ya. Selama puasa pertama tujuh hari itu masuk ke HP saya. Ya. Dan hari pertama saya melihat YouTube-YouTube Pak Haji dan saya merasakan ada apa energi kuat dan terinspirasi. Dan malam pertama ada yang saya praktekkan itu mandi malam bangun jam jam 00. Sudah tuh kita senyum, yeah. okay. Besok, 41 so kali, ya. dan mandi dan sholat yeah. tahajud baca al Quran Pak Haji, yeah. dan selama itu kita lakukan selama tiga hari dan itu ada mimpi dengan Pak Haji, Pak Haji mimpi bangunin saya itu pakai uang tiga lembar dan yeah. terasa dingin di muka itu Pak Haji mm. dan Pak Haji setiap apa mengkipas pakai uang itu bangun 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 saya bangun. Mm -mm. Yang pertama untuk yang kedua Pak Haji ini saya ada mempraktekkan ilmu dari EDAI. Mm. Ceritanya keponakan saya itu sakit dari pondok pesantren, sudah berobat tiga kali ke dokter dan saya jemput ke pondok, saya bawa pulang. Setelah sampai di rumah itu saya ceritakan kepada kakak saya kalau memang yakin dan pasti saya bisa mempraktekkan ilmu RDAY. Mm -hmm. Dan saya bilang ke kakak saya itu, coba tolong untuk BH-nya dibalik mm -hmm. dan CD-nya itu dibalik. Mm -hmm. Dan anaknya itu kebetulan sakitnya itu malaria dan setelah itu anaknya itu ditaruh di bawah dan diselangkangin selama sembilan kali. Yeah. Dan Alhamdulillah yang tadinya dia itu merasa badannya panas tinggi dan dingin menggigil dan bintik-bintik merah setelah sembilan kali diselangkangin itu alhamdulillah yang ke sembilan dilihat bintik merahnya itu hilang. Hilang. Ya dan setelah dia bangun dia langsung minta mandi. Yeah. Yang tadinya dia dingin kedinginan itu dia merasa kepanasan dan keluar keringat dia langsung minta mandi sampai sekarang alhamdulillah dia sehat. Yeah. Dan saya langsung antarkan lagi ke pondok itu. Yang kedua yang saya sampaikan tadi Pak Haji saya berangkat dari Sukabumi ke Bogor itu yeah. pada hari ke-15 bulan puasa kemarin yeah. itu pada jam 4 subuh itu diguyur hujan dan saya minta atas izin Allah subhanahu wa ta'ala karena rumahnya ilmu edi ayah Pak Haji di usia kenang be Bogor saya yakin hujannya berhenti dan pasti tidak hujan dan Alhamdulillah saya sampai Bogor itu tidak hujan Pak Haji dari sepanjang jalan itu memang diguyur hujan Alhamdulillah pas saya ketemu tempat ini tidak hujan karena saya selalu mengucapkan pasti tidak hujan pasti tidak hujan pasti tidak hujan nah sekarang dipraktekin ke Bapak dan Ibu pasti cair pasti cair pasti cair pasti milik pasti milik pasti milik pasti punya pasti punya pasti punya kalau yang bapak-bapak pasti ngaceng, pasti ngaceng, pasti ngaceng. Berani gak pak? berarti coba bareng-bareng pasti ngaceng pasti, pasti ngaceng. ngaceng ya biar terkabul ayo sembilan kali satu dua tiga pasti, pasti, ngaceng. Ngaceng. pasti ngaceng 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 pasti ngaceng, ngaceng. Pasti ngaceng. ini acara apa <laughs> Aduh Eh nggak ada di acara pencerahan ngomongnya pasti ngaceng, pasti ngaceng, pasti ngaceng, pasti ngaceng. Iya sedekah, saya sedekah 10 juta besok pagi privat jam 6 pagi di Sentul. Yuk pertanyaannya apa lagi? Yuk. Saya sedekah 10 juta besok pagi privat jam 6 pagi di Sentul. Nomor HP kamu mana? Oh ya, 2932. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok nama pagi saya, jam 6 di Sentul. Nama saya Privat khusus. cuman Cuma sendiri, ah? Nama saya Puji dari Sragen, Jawa Tengah. Ya, Puji. Ya. Saya pengen testimoni dulu, Pak ya. Boleh. Ya. Jam 6. Uh, Alhamdulillah saya kenal dari YouTube RAY ini dari YouTube pas mau puasa kurang satu minggu saya langsung praktekkan Namanya mana? Uh, alhamdulillah. Namanya namanya mana? Empat mana? kali kamu? saya praktekkan semua hmm. terkabul. Oh. Alhamdulillah. Oh iya. Yuk, pertanyaan apa? Eh, uh, apa? Uh, tadinya saya kan mau usaha dagang, Pak Ji ya. Saya kehabisan modal pulang dari kampung ya dari Jawa gitu saya domisili di Depok usaha saya di Depok saya pasrah sama Allah saya nggak nggak mikir nggak apa kalau memang Allah besok ngasih rezeki saya ngasih uang saya buat modal dagang pasti ada yang ngirim uh, uang ngasih saya uang ke rumah atas izin Allah Alhamdulillah datang itu orang uh, nggak punya modal ya nggak punya modal ya gitu saya dikasih itu duit buat modal dagang Alhamdulillah itu yang pertama Pak Ji, Yang kedua saya pakai e, ilmu kearifan lokal Itu pun saya buat suami saya Saya hmm. juga mau pulang kampung nih ceritanya nggak punya duit Usahanya juga lagi androk gitu Saya e, Sedekah 15 juta Tulis. Saya, saya colek alat, alat kelamin saya 99 kali saya saya usap ke suami saya. Pertamanya saya bilang alhamdulillah alhamdulillah 99 kali saya uh, sebut atas izin Allah dan karomahnya anak yatim RDI Kandang Embek Bogor pimpinan Bapak Aji Dwi Susanto pasti besok saya uh, rekening saya masuk uang. Pasti masuk uang, pasti masuk uang. Saya colek alat kambing saya, saya taruh ke mulut Dua hari kemudian, Alhamdulillah, masuk ke rekening, -rekening saya. Biarpun itu cuma lima ribu, Pak Haji, saya nggak ya, tahu itu dari mana. Sedikit-sedikit kan, nanti nambah. Yuk, tepuk tangan dulu dong untuk Ibu. Ya. Ada lagi pertanyaan Terus, uh, yang ketiga: "Saya pas Lebaran mau ke rumah mertua uh, sekalian, mau berangkat ke Depok ke Jakarta." Sama sekali nggak megang duit, Pak Haji. Pulang Besok aja megang ya. 500. ratus. Ya. Waktu itu saya praktekin lagi. Uh, suami saya kan ya maaf-maaf ya Bapak-bapak ya, lagi main online lah ya ceritanya. Emang saya suruh, "Pak, coba sekarang main itu. Nanti saya sewuk." Kata saya kan gitu ya. "Pasti berhasil, pasti cair, pasti dapat." Saya masuk ke kamar tuh, saya ini lagi gitu. Saya colek alat kelamin yeah. saya 99 kali, saya sebut, "Pasti menang, pasti menang." Saya usapin ke mulut suami saya muka suami saya. Hali? Alhamdulillah. Hala? Saya minta oh, iya. 5 juta sama Allah. Yeah. Ini nomornya. Dikasihnya lebih. Saya dikasih 7 juta sama oh, iya. Allah. Bisa okay. datang langsung ke RD ya. RDAJ ini. Jam 7 ya. Eh jam 6 ya. Itu pasti. Yo. Itu nyata. Makanya saya pokoknya saya, pokoknya saya harus datang ke RD. Ketemu sama Pak Haji. Pasti ketemu, pasti ketemu. Alhamdulillah saya dikasih lebih sama Allah. Saya minta sama Allah dalam doa saya saat colek alat kelamin saya padahal cuma 5 juta. Sama Allah dikasihnya berapa? 7 juta saya dikasih. Berarti memek kamu nilai 7 juta. Alhamdulillah Pak Haji. Ya, ada pertanyaan nah. lagi gak? Nah, yang saya pertanyakan Pak Haji, saya ada anugerah utang ya di bank. Terus terang ya, kalau bagi saya banyak gitu. Dicolek okay. aja alat laminnya, nanti dicolek ke mulut kamu, kamu Itu, nyebut berapa. Uh, udah semua udah jatuh ya, tempo. Ya udah tinggal nunggu terkabul, praktekin terus. Udah jatuh tempo. Ya. Itu pun saya udah praktekin pakai celana dalam terbalik, pakai BH terbalik. Terus suami saya pakai celana dalam itu sembilan kali nggak diganti sama sekali. Enggak apa-apa, namanya laki-laki goblok <laughs> begitu. Nah, itu celana dalam itu Pak Ji saya buat uh, apa? Bungkus surat-surat cinta yang dari bank itu Pak Haji, saya bungkus, gitu. Saya praktekin, pokoknya ilmu dari Pak Haji saya praktekin semua. Ilmu Karifan lokalnya saya praktekin, sholat uh, bangun pagi, bangun jam 00 saya praktekin, cuman yang saya belum uh, bisanya yang baca Al-Quran 12 juz Pak Haji Gak apa-apa gak situ. usah namanya Cuman... juga perempuan bloon on gak bisa baca Cuman... Ya bapak-bapak pertanyaannya bapak Cuman itu. Yo. Yo. Terima kasih Pak Haji Bapak apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Paidi dari Seragen Jawa Tengah Pak Seragen Jawa Tengah, pertanyaan apa Seragen? Ya. waktu saya pertama datang bulan 8, ini yang kedua kali baru datang tadi jam 6. Ya. Saya mau utang lunas pak Mau utang lunas yeah. saya Caranya udah, gimana Ya itu tadi udah. Colek alat lamin yeah. bapak Taruh di mulut yeah. Colek alat lamin bapak Taruh di mulut 99 yeah. kali yeah. Tulis hajat bapak Nih kayak yeah. begini hajatnya tulis Taruh di kontol Tulis lagi alat lamin yeah. Ini hajat bapak Colek alat lamin Peperin Terkabul atau lunas 99 kali umur bapak berapa? 48. Selama 48 hari. Bisa. Ini barusan yeah. TUC Japri Sayat, TUC. Makasih Pak Haji, besok saya diundang jadi pembicara hari Selasa. Nah TUC itu dagang sotomi, omsetnya nggak mati dari 45 juta per hari. Dia praktekin ilmu RDAE Besok dia hari Selasa mau jadi pembicara. Dia aja meraktekin terkabul. Bapak tinggal meraktekin aja. Bisa? Bisa. Yo, ibu ya, ibu apa? Yang bulan 8 gini pak, nama lagi pak ya. Nanti. Saya udah dikasih hadiah dari Pak Haji tentong. Ya besok ya. Centongnya mau uang bibit besok ya. Ya, safe. Jam 6 pagi. Boleh, boleh. Ya, bisa ya. Ya, kan udah saya ongkosin. Ibu ikut dia aja. Nanti dia suruh ongkosin. Oh kamu juga? Oh iya, yeah. untung banget tuh si memek. Dasar tuh si memek dari Bandung. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Memek sama memek jangan berantem ya di grab ya. Yeah. Maaf Pak Haji mau nambah lagi. Waktu ya. pertama kali datang saya bulan ya. 8 dikasih hadiah Nggak Nggak Pak mesin. Haji centong. Tapi belum dikasih bibitnya Pak Haji. Gak usah, gak usah, gak penting bibit, gak penting. Yang penting pakai centong. Yo ibu apa? Ibu apa? Ibu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Sylvia dari Kalimantan. Pertanyaannya apa? Uh, ini Pak Haji mohon pencerahannya. Ya. Uh, saya ada warung, warung ini, makan. Ada. Ada warung makan itu. Warung makan. Uh, uh, Terus? Sekarang Pertanyaan lagi pagi ini pagi. lagi menurun omsetnya. Apa? Lagi menurun Pak Haji. Bapak dan ibu yang punya warung makan, kalau pengen omsetnya naik atau pembelinya na banyak atau yang datang yang makan banyak, cebok alat kelaminnya bapak atau ibu, nanti cebokannya dicawik-cawik di depan rumah makan. Dua, paksain barang belanja yang sebelum dimasak, mau itu bumbu dapur, mau itu beras, mau itu gula, mau atau apa aja yang buat dimasak, dilangkain dulu sembilan kali. Bahan baku mentahnya setelah itu baru dimasak. Ketiga, waktu ngulek bumbu, waktu ngulek bumbu, mau cabe, mau goreng apa, mau marut, wajib ngomong, kontol gede, memek gede, enak-enak-enak-enak, yang makan lahap-lahap-lahap, balik lagi, balik lagi, untung bersih satu hari sepuluh juta. Ulang-ulang bacanya sampai 99 kali Udah Nanti rame Ini contohnya T.U.C tadi T.U.C omset dagang sotomi Termahal di Indonesia Ini tadi dia bilang makasih ya Pak Haji Aku ditunjuk jadi pembicara besok Hari Selasa tanggal 23 April Nah lu praktikin aja Oh iya Pak Haji Bisa gak nyebut kontol gede memek gede Bisa gak berani gak ngomong gitu untuk gede, memek gede. Eh, kayak barang gue. ya bapak apa? Pak uh, testimoni boleh nggak? Boleh, Pak? Uh, ayo testimoni. Uh, ini kan anak saya tuh uh, lama nih nggak dapat kerjaan setelah lulus kuliah. Ya. Yeah. Habis itu saya tes testimoni nih setelah uh, dengar YouTube-nya Pak Haji katanya dicolek colek-colek gitu. Iya. Yeah. Ke muka anak ya udah. Iya. Yeah setelah saya anu ah cobain deh kata saya gitu di jama jama gitu ke pas dia tidur hmm. nah saya gitu cepat dapat kerja dapat kerja alhamdulillah sekarang dia kerja di tambang Pak Haji tepuk tangan dong wow Mbak ini bapak bapak juga pengen kerja di tambang bisa gak kamu colek memek kamu taruh di mukanya bapak bapak itu sampai berkali kali kata ya Pak Haji di YouTube nya kan bilang katanya Uh, sampai dalam katanya harus sampai basah Iya kan? kamu nggak basah <laughs> Ya saya itu ulangin lagi gitu ya, 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 nunggu ya. anaknya tidur Iya 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 ya. gitu Iya 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 terus ya, ya. mau <laughs> mau yang basah <laughs> Terus ada lagi Pak Haji <laughs> uh, Maaf oh, iya. nih Pak Haji kan yeah. saya nih jauh tuh pengen banget kesini 6, 4, 1, udah 9, udah, 9, udah lama 9, banget pengen oh, kesini yeah. Besok gitu ya. Terkabul ya. Udah empat bulan yang lalu, tiga bulan yang lalu gitu bisa nggak ya? Aku ke situ pasti bisa nih. Nah terus saya dengar lagi di YouTube katanya banyak yang ke sini nggak pernah ketemu. Ya udah, yang di YouTube itu foto Pak Haji. Saya itu colik-colik, pasti ketemu, pasti ketemu gitu. Alhamdulillah dua kali saya ketemu nih kemarin sama sekarang. Nah, nanti dipraktekin juga kalau Bapak dan Ibu mau ketemu supplier. Nah, hmm. uh, colek fotonya, colek fotonya, colek fotonya. Kan Ibu udah praktekin kan? Iya, banyak sih testimoninya. Boleh. Dapat uang juga gitu. Kemarin sebelum saya berangkat enggak dapat ya eh apa ya? Bingung nih cari uang mau gimana nih mau berangkat ke sini gitu. Habis itu eh uh, ya udah saya ini Uh, sedekah ini sedekahlah untuk anak yatim gini. Ya. ya. habis uh, itu jual sepeda motor gitu kan, sepeda motor gitu. Ya. Uh, laku 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 ya, saya cari-cari juga bisa sama nomor HP saya. Laku laku Jadi. alhamdulillah dapat 3 hari 4 hari laku. Nomor HP saya. 087 Nomor HP saya. 087 habis. 877 18 16 Habis itu Pak Satu delapan, Nah kirim Pak Haji saya besok pagi privat. Saya sedekah 10 juta jam 6 pagi besok disentul ya. Kirim ya. C. Yuk. Habis itu Pak Haji saya ini ada uang masuk nih waktu pas saya sudah sampai RDAY. Tapi waktu colek-coleknya itu udah waktu di Kalimantan gitu. Ya. Nah habis itu ATM saya saya colek-colek juga tuh. Ya. Cobain lagi gitu habis ya. itu alhamdulillah kemarin masuk nih sejuta lima ratus alhamdulillah nih. nggak tahu uangnya dari mana ya pasti alhamdulillah Yuk. bapak apa pertanyaannya bapak apa Bismillahirrahmanirrahim. pertanyaannya Bismillahirrahmanirrahim. assalamualaikum saya dari pak dari dari, dari pesanggrahan pesanggrahan pertanyaannya apa nah, saya dulu kan kontraktor pak Haji kontraktor Tapi, bapak tahu gak arti kontraktor Kontraktor itu kalau dapat kontrak punya kantor, tapi kalau nggak dapat kontrak jual kantor. Betul Pak Haji. Oh betul. Tepuk tangan dong. Wow. Wow. wow, Alhamdulillah wow. ala kuliha. Kodarullah tahun 2022 dan 2023 uh, saya kena tipu oh, sekitar ya. 4,5 miliar ya. Pak Haji. Jam 6 ya. 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 Sip, pertanyaan apa? Kontraktor. Nah sekarang kontraktor udah saya tutup. Sementara saya udah nggak ada kerjaan lagi, Pak Haji. Sekarang Ayah. pertanyaannya apa kontraktor? Saya pengen supaya ada pemasukan lagi, Pak Haji. Lu punya istri gak? Punya, Pak Haji. Berani gak colek memek istri? Berani, Pak. Ya udah, colek tor mulut lo. Dari rasa asin sampai rasa pahit. 99 kali. Bisa? Bisa. Nanti kalau dia pahit kasih garam lagi dikit. <laughs> Oke. Okay. Terus yang kedua, yeah. uh, saya punya laki-laki, Pak Haji, udah dua tahun ini punya apa? Anak laki-laki. Iya. -laki, uh, sudah dua tahun lulus dari Binus sampai sekarang belum dapat kerjaan, Pak Haji. Sama kayak ibu tadi. Colek alat lamin Bapak, tempelin di mulutnya dia, dapat kerja. Atau kalau bahasa Jawa disuwuk, kalau bahasa Sunda dicamahan, kalau bahasa Surabaya namanya digembok. Memang agak jorok tapi manjur. Anak saya gitu juga. Dokter, dokter, dokter. Anak saya sekarang dua-duanya lulus dokter. Makanya di rumah sakit terkenal pasiennya anak saya banyak banget. Dan terkenal anak saya dokter selakangan. Terus yang ketiga, uh, saya punya anak perempuan sekarang lagi kuliah di ITB, di Geofisika. Itu kayaknya agak kepontal-pontal Pak Haji. Apa? Agak kepontal-pontal tal kental maksudnya blow on apa gimana? Ya enggak blow on sih enggak Pak Haji. IP-nya masih bawah tiga, antara dua setengah sampai tiga lah. Saya pengen sepeda dia sepatnya bisa ngikutin pelajaran dengan hasil yang baik. Gitu, Gampang. Haji. Cebok alat kelamin bapak atau cebok alat kelamin ibu. Air cebokannya buat bikin makanan, buat makan anak Iya ada itu. di Bandung Pak Haji. Ya lo kirim, lo bikin agar-agar kirim. Atau lo bikin nasi liwet pakai air cebokan. Anaknya susah Pak Haji. Hah? anehnya susah kalau dikirim makan dari sini nggak akan mau dimakan dia. Ya udah, lo kempit fotonya anak lo dikontol lo atau memek istri lo kayak gue tadi dikempit sama tamu gue tadi tuh yang nurut tadi tuh. Gue nyampe nurut. Nah, siap siap. Cuman tulisannya siap. jangan nurut, pinter, ranking, prestasi. Selamat Karena berada. tadi kan, kalau tadi mbaknya nulis di belakang foto gue nurut, manut, katut, ngasih uang bibit, ngasih centong ngasih uang ongkos makanya bener terkabun nah lu ganti jangan itu pinter ranking beasiswa IP nya 4 bisa begitu di fotonya ntar kembit di kontol ini berlaku buat semua terus yang keempat saya ini punya penyakit dia pak mau nah. mati apa hidup <laughs> kalau mau hidup jangan makan nasi sudah Pak Haji, saya udah Jangan makan itu. terigu. Sudah. Dah. Minumnya harus susu yang dari Amerika. Namanya apa tuh? Yang kemarin, ah? Yang kencang kemarin. Apa nama susunya? Coba ibu tadi nyebut tuh. Ah? Ensure ya? Ya, Ensure. Gold. Obat minumnya itu, da, sehari dua kali. Udah nanti bapak sehat. Siap, siap. Manjur pak, ini Jangan minum susu etawa Belum tentu itu susu kambing Bisa-bisa itu juga susu Sapi Official Gold Ya susu dari Amerika Bukan susu etawa Etawa kadang susunya susu sapi Kerbisnya doang etawa Saya praktekin nggak makan karbohidrat sama sekali Selama 3 bulan Turun Pak Haji jadi hanya makan protein aja. Ayam daging, pelor, ya, tapi jangan banyak-banyak proteinnya. Nanti darah putihnya terlalu banyak, ada di mana-mana sayuran yang banyak. Sayuran, makanya Bapak, kalau bisa makannya sama embe embe makan rumput. Bapak, makan siap ya, Ibu? Apa pertanyaannya, Ibu? Apa Ibu? Apa ya, Assalamualaikum Pak Haji? Uh, saya Ibu Oja dari Tangerang mau nanya sesuatu nih Pak Haji. Uh, ada sih testimoni dari Pak Haji yang udah saya praktekin waktu itu bantu jual mobil tua uh, teman saya ada beberapa yang datang sekitar tujuh orang tuh nggak ada yang laku-laku begitu nanya ke aku pernah lihat YouTube-nya Pak Haji jadi aku bilang aja udah sebelum datang kamu olesin dulu tuh body mobilnya pakai apa rendaman celana dalam kamu Akhirnya Pak Haji begitu datang, nggak pakai nawar, nggak pakai nego, langsung deal. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Uh -uh. Alhamdulillah sih Pak Berarti Haji. Berarti dalam kamu manjur, nih, Enggak bapak -bapak. itu? enggak maksudnya uh, teman aku yang jual mobil, neng bantuin sih kok nggak laku-laku. Uh, coba deh, kamu rendam celana dalam, kemudian polisin semua mobil kamu, gitu kan mobil tua Pak Haji. Masa iya, udah ikutin aja aku lihat di YouTube-nya Pak Haji akhirnya begitu datang konsumennya, nggak, iya, alhamdulillah nggak nawar, nggak nego gitu, langsung deal gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang mau jual rumah juga boleh praktekin itu. Iya. Jual ini, tanah juga sama, disiram. Kalau tanah kan nggak bisa dilap. Iya, ini Pak Haji yang aku mau pertanyain ya kesini. Apa? Uh, Pak Haji, aku tuh sekarang jadi bergelut di bidang jual beli tanah sama rumah kampung gitu. Nah uh, juga. Kemal, sih. Alhamdulillah udah ada yang pernah deal tiga Pak Haji. Sudah uh, transaksi belum? Sudah uh, sebulan yang lalu lah, sekitar dua bulan yang. Kenapa lalu. kamu nggak bisnis yang lain yang lebih rame, omsetnya miliaran? Iya makanya Pak Haji, aku tuh kalau kalau iklanin selalu banyak yang nanya, kemudian sampai ke lokasi itu uh, nawar gitu. Tapi kok ini nggak ada yang jadi-jadi gitu loh udah lumayan lama gitu, makanya. Kamu sholat badia, kau bolong nggak? Iya, kamu bolong. Iya, iya makanya jangan Pani... jangan bolong. Memek boleh bolong. Salat badia qoblia enggak boleh bolong. Iya, iya. Soalnya udah sampai ke lokasi ya, kamu bolong enggak salat badia qoblia? Alhamdulillah, Pak iya. Bolong enggak? Bolong. Memek kamu bolong enggak? Bolong. Oh, <laughs> enggak. Oh iya, bisa pagi ya? Ya, jam 6 pagi ya? Ya, boleh. Ya, jam 6 pagi ya disentul Jadi kamu sholat badia kobliya nggak boleh bolong. Berarti sholat badia kobliya dahsyat, pagi dahsyat. Ibarat orang sholat badia apa sih? Ibarat burung tuh sayap. Burung yang punya sayap nggak dipakai buat terbang. Namanya burung apa? Burung males. Orang punya sayap ke situ aja terbang kan cuma semenit. Ibarat orang mah jual pasti laku. Ini malah Gak pakai sayap malah jalan. Gak bisa lah. Iya. Salat badia belia Ya. Nanti itu, kamu maju. Itu itu aja itu Pak Haji. ya Sekarang kan saya tanya. Alat lamin kamu bolong gak? Bolong. Ya makanya salat badia belia nggak boleh bolong. Iya <hari> iya. Sampai bisa? udah. Uh, insya Allah Pak Haji. Uh. Yuk. Gak apa-apa. Itu aja. Makasih ya Pak Haji. ya. Bapak apa? Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sayang. Saya nama Atet dari Lembang, Bandung, Pak Ji. Atet? Ya. Bedanya apa sama kuartet? <laughs> Pertanyaan apa, Tet? Ini eh, begini Pak Ji, Alhamdulillah itu eh, semenjak nonton Youtube, istri saya itu jadi eh, gemar baca Al-Qur'an gitu. Terus, ya. Terus eh, menjalani tahajud gitu ya. Ya. Terus, eh, saya punya anugerah Pak Haji udah capek gitu udah 25 tahun saya itu punya anugerah hutang gitu Pak Haji jadi tutup lubang kali sumur kalau kata bum madia dia mah gitu kan udah 25 tahun Pak Haji itu. orang yang utangnya nggak bakal lunas sampai kiamat kuncinya cuma tiga sedekah subuhnya bolong jumat barokah bolong sholat badia bolong bapak yang tiga mana yang dilanggar kalau 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 alhamdulillah itu saya anggap anugerah itu karena itu kemarin kan tani apa tani lejet e, pada busuk terus e, masa itu nah alhamdulillah e, sebu, e, sebelum bulan puasa itu saya e, sholat di masjid gitu karena punya anugerah itu kan sholat di masjid terus e, kobra badiahnya ya alhamdulillah jalan gitu ya. cuman kalau sedekah subuh ya kadang-kadang lah suka jalanin nggak boleh ya. Orang yang sedekah subuhnya nggak bolong, orang yang sedekah Jumat Barokahnya nggak bolong, orang yang sholat badia Kobliannya nggak bolong. Kalau dia usaha nggak akan bangkrut. Kalau dia disantet orang, santetnya balik lagi ke yang bikin yang bikin mati. Begitu, lumayan buat ngurangin penduduk. Lo dulu sholat subuhnya jalanin tapi kalau sedekah sumbunya enggak enggak ya bisa mesti sedekah sumbunya enggak boleh bolong bisa bisa oke okay, praktekin mas dulu mas nanti ya. gua ajak privat kalau ya. udah maju ya, ya. Pasti. yo ibu apa ibu apa habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat malam bapak haji ya perkenalkan nama saya ruby nama saya ruby ru Ruby. Ruby. Ya, umur saya 52 tahun. Pertanyaan apa, Ruby? Uh, saya kan uh, apa ya, single mom. Suami saya meninggal 4 tahun lalu. Mm. Lalu saya punya anak yatim di rumah tuh ada lima. Kamu nikah yang kedua apa ketiga sekarang? Uh, nikah pertama dan terakhir. Terus? Uh, saya nikah muda waktu itu umur 18 tahun sampai umur tua begini. Suami saya cuma satu itu, tapi udah meninggal. Ya. Nah, terus anak saya kan? lima ya. Nah saya bingung nih Pak Haji. Saya mau mencoba usaha, tapi e, bingung gitu kan usaha apa? karena mau saya Usaha pernah, apa? E, pernah di kuliner bangkrut dua kali. Kalau kamu bangkrut seperti bapak tadi gak nanya sedekah subuhnya bolong, Jumat Barokah bolong, Sholat Badia bolong, lo melanggar itu ga? Iya. Iya. Bapak dan Ibu saya mau mulai hari ini kita sepakat paksain sedekah subuh jangan bolong. Cari anak yatim kurung, cari. Nggak ada Pak Haji anak yatim kurung di rumah saya, daerah saya. Pakai yatimnya RDAY, itu banyak ada 97 anak. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong, paksain sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Besok kan hari Jumat, jangan bolong. Nah, sejuta paksain. Nah terakhir sholat badie kobliya kalau yang muslim. Kalau yang nggak Muslim yang nggak usah sholat badiaqobillah, yang penting sedekah subuh sama Jumat jangan bolok. Ada lagi? Pajim, maaf, disiraf. ini uh, terus mau, mau usaha lagi kan uh, keuangan kayak abis-abis mulu nggak ada nggak ada terus gitu, jadi mau. Mulai Sekarang pertanyaannya ini. apa? Modal modalnya gitu ya, tadi dulu lo Sedekah subuhnya kerjain dulu yeah. salat badiakoblenya, kerjain dulu. Yeah. Kalau lo Muslim salat badiakoblenya, kerjain dulu. Yeah. Baru nanti gimmick-gimmicknya dipakai, topping-toppingnya dipakai. Apa tuh gimmick-gimmicknya? Colek memek tempelin di mulut sambil ngucap. Colek memek taruh di mulut 99 kali bangun tidur, 99 kali mau tidur, nanti manjur. Kalau gue lihat memek lo lagi pulen tuh, pulen banget. Pulen banget. Sayang disia-siain. Kalau bisa buat nanam ikan tuh. Oke, okay? praktekin. Bapak apa? Bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nasiri dari Tangerang. Pertanyaannya Perin. Pertanyaannya Ntar mau ini dulu, ya. Saya buka-buka eh, YouTube, Pak Haji baru satu minggu. Udah gitu, eh, A -e -A -E. mendengar lihat itu tuh, katanya kalau mempraktekkan itu, itu apa celana dalam dibalikin. Eh. Nah, itu sama, sama mandi pandan. Yeah. Nah, udah gitu, kemarin. Eh, A -e -A -E. Eh, selama satu tahun ini kan usahanya agak sepi. Eh. Waktu itu ku tidur aja baji di bangku ruang tamu tuh. Eh. Akhirnya kemarin ada yang telepon mau semoting 400 ribu. Terus tadi juga pas mau ke sini besok ada yang mau ke salon lagi 200 ribu. Hmm. Saya eh, yang pertanyaannya apa jadi nyarin? Pertanyaannya itu. Karena salonnya masih ngontrak, aku pengennya nggak mau ngontrak itu, Pak Ji. Tempel kontolnya Lorin, tempelin di salon. Tempelin di dinding salon sampai salonnya gambar kontol lu. Nanti jadi milik. Asalamualaikum. Bisa? Oke. Okay. Yuk, ibu apa? Asal ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erma, usia 38 tahun. Pertanyaan apa, Ma? Suami saya umur 41 tahun. Suami umur 41. Ya, Kamu uh, umur? Saya 37, Pak. 37. Ya. Pertanyaan apa, Ma? Jadi usaha sekarang benar-benar finansial lagi ambruk, Pak. Usahanya apa? Suami ada usaha tambang, tapi dari Tambang apa? Dia pekerja sih, Pak, tambang timah di Bangka, apalagi sekarang kan Udah masuk ada... penjara apa belum? Bosnya udah masuk, Pak. Hah? Bosnya udah masuk, bosnya. Dia bosnya udah masuk. Dia pekerja, dia kulinya. Kenapa nggak bosnya udah masuk? Suami lu nggak nyusul? Iya, <laughs> tadinya dia mau jadi tumbal malah pak. Iya, gue cocok ya kalau laki lo jadi tumbal. Kasian dong pak. Saya juga kan ada anak-anak saya pernikahan pertama kan, tapi suami udah meninggal apa mantan suami Yatim lah anak saya yang ini. Jadi sekarang pertanyaan apa, ma? Iya, pas nikah sama dia kan memang belum punya anak nih. Terus sekarang finansial bener-bener ambruk. Enggak lo pertanyaan apa ke gue sekarang? Pertanyaannya, jadi saya uh, ada hutang pak, ada ada Nugrah hutang di luaran itu satu miliar karena kita juga sempat. Ngutang satu miliar buat iya. apa dulu? Uh, usaha tambang sendiri pak, buka. Jadi kita ngutang uh, Beko, terus ada rumah dimasukin ke bank. Oh Terusnya jadi lo tambang nikel sendiri? E, tambang timah apa, tapi? Tambang itu, timah sendiri. Jadi dia kerja juga sama bos Cina tapi dia juga buka, buka tapi, sendiri nah, di di sawitnya. Tapi oh. semua tuh ancur ancuran pas habis pandemi nggak ada hasil, tapi hutang. Milih ancur ancuran apa mau milih masuk penjara, Ma? Pengen hutang lunas sehat? Enggak pilih tadi ancur ancuran, apa mau masuk penjara? Kan udah ancur ancuran, pak sekarang. Jadi. Gampang lah. Pakai ilmu karipan lokal RDAY. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Sholat Badia koblia, jangan bolong. Itu aja. Iya Alhamdulillah saya tahunya ini memang Paselbaran uh, pas lebaran. Saudara saya kan tahu saya lagi kesusahan biasa bagi-bagi keponakan THR. Ini gak sama sekali saya gak bagi. Dia ngasih lah. Nih coba ke RDAY dikasih lah alamatnya gitu kan. Terus satu minggu ini saya lihat youtube -nya lah Pak gitu. Saya tuh kerjanya di Depsor, di mall. Tadi itu mau kerja, ah enggak nih malam Jumat saya mau ke sini saya memegang uang 100 ribu tadi itu. Emang 100 ribu-100 ribunya, akhirnya saya beli bensin 50 ribu, tadi makan 30 ribu sekarang aja minggah gue 20 ribu. Jangan nangis, ya. gue nggak mau nangis, ya. gue mau nyala beser. <laughs> gak mau ya, gue nangis, kalau ya, nangis gue ya. gak mau jawab. Alhamdulillah maksudnya. Gue gak, ya. per gak pernah ya. lihat air mata, gue biasanya ma alat lamin becek gue mau. Ya alham setelah dengerin YouTube Bapak emang alhamdulillah hati saya lebih agak tenang gitu Pak tenang terus tadi juga pas dari Botani Square ke sini saya dikasih lancar satu jam, setengah jam terus nyampe ke sini lancar pas baru nyampe baru tuh hujan deras Yuh masya Allah ini mungkin kau dulu memang dikasih uh, kesempatan terus sekarang juga ya Allah uang cuma tinggal dua puluh ribu gitu kan mudah-mudahan nggak apa-apa nggak apa-apa bisa ya, kan dikasih kan sehat I Amin mean. Tadi barusan tamu gue dari Menteng telepon Ji ada gak tamu yang pakai kerudungnya pink Gue mau kasih 20 miliar Mau gak dia jadi tumbalnya istri gue Dia lagi koma di ICU udah 90 hari Lu mau gak ma Jadi tumbalnya istrinya dia Karena istrinya lagi di ICU koma Udah 90 hari Kalau dikasih 20 miliar Pengen sehat, umur panjang Ya makanya jangan rumah. nangis. Ya. Kan semua orang punya permasalahan masing-masing. Ya. Ya, lo Aji. dengan utangnya, dia dengan penyakitnya. Iya ya, pak Haji, terima Udah. kasih. Udah ketawa mana ketawa? Iya senyum. Ya. Ya, pak. Beser, coba beser. ya nanti. Suami nanti. soalnya masih ldr pak. Emang maunya lo beser. Iya, ya. suami ya. juga masih ini pak, maksudnya jauh-jauhan kan pak. Iya. Jadi ya maunya ya ini sekarang uang tinggal sekarang 20. Sekarang pertanyaannya apa? Uang 20 ribu ya insya Allah ibu Bapak. Ibu titik. Oke. Besok pagi ya. Bapak jam ngasih 6 pagi. Bapak pemancing gitu Pak dari 20 ribu ya, ya jadi 2 miliar gitu Pak buat nutup hutang sama modal. Ya boleh. Besok pagi ibu jam 6 ya disentul ya. Enggak usah ditunggu gue percaya. Yang penting memek lo mengkar. Amin. Ya Yo. Pak Haji, uang saya dari yang puluh ribu dikasih uang pemancing biar jadi 20 miliar gitu Pak. Nggak mungkin. Lo kalau mancing 3. lebih baik di empang yang ikannya bekonde. Iya. Ya Bapak apa? Terima kasih Pak. Bapak apa? Bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Saya Uh, usahanya lagi sepi nih gimana supaya rame gitu ngebornya lebor dulu memek istri lo bisa gak? Waduh, saya udah udah nggak bisa Pak Haji. Kenapa nggak bisa ngebor? Karena udah nggak ngaceng. Kenapa ngaku? Aduh, aduh, aduh. Jadi sekarang kontol lo nggak ngaceng? Nggak Pak Haji. Mana buktinya? udah berapa lama nggak ngaceng? Eh uh, udah kira-kira 10 tahun. Aduh, gubra. <tuk> 10 tahun. <tuk> 10 tahun nggak ngaceng ya? Iya. Jadi memek istri lo dianggurin ya? Aduh, 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 aduh. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya? Iya, pertanyaan bisnis saya supaya oh, Disitu. Nulisnya, di uh, di iya. dan... nulisnya di situ. Mana nulisnya di situ Mau ngebor terus Nulisnya di situ. Ya, situ ya. ya Dan kental saya bisa ngaceng gitu Gampang Lo cari tawon Lo cari binatang tawon Lo letakkan di ujung kontol lo Kalau sampai dia ngantuk dan bengkak Itu ciri-ciri mau ngaceng gampang lah lo pakai centong bos centong kayu jati ya. yang tadi gue kasih ke orang Bandung kan mumpung ya. belum dia pakai juga ya. lo pinjem dulu pinjem dong centongin kontol gue gitu di belakang ya. aja ya. ini ada tuh orang di tengah oh, pinjem dong centongnya ya yeah! <laughs> dasar lo niat dia 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 orang Bandung sih pasti Mau Buktinya foto gue ditaruh di teteknya Nanti dicentongin sama orang Bandung Lo nanti Lo kasih uang jasa nyentongin Murah kok Paling cuma 50 ribu Nanti kalau gak ngaceng Kontol lo ditepok pakai centong Pok Ya ibu apa Ibu apa Ibu apa Ya, ibu Pak apa? Haji. Nama saya Maslan dari Jakarta. Ya. Usaha saya kan dagang. Oh. Usahanya dagang apa? Ah, grosir, Pak Haji, kelontongan. Kelontongan. Pertanyaannya ah. apa? Ah, usaha saya bangkrut, Pak Haji. Apa? Bangkrut. Bangkrut. Iya, Pak ya, Haji. Terus utangnya banyak. Ya. Ah, ah. Mau pingin lunas, Pak Haji, caranya gimana? Gampang bu, praktekin aja ibu sedekah subuh jangan bolong, jumat barokah jangan bolong, sama sholat badia jangan borong Oh ibu besok naik grab bareng sama yang dari Bandung yang tadi ngempit foto saya di memeknya. Mana namanya? Siapa namanya? Nih, nih besok dia dibawa nih, dia nggak tahu agak bloon. Sedekahnya gede tapi bloon. Nih. Tolong ajak bareng naik Grab sama kamu ya. Ya, yeah. nih ibu ikuti itu ya. Oke, okay. ya. Yeah. Terus yang kedua yeah, Pak Haji. Di Grab bareng ya. Sama cewek bertiga jangan main pedang ya. <laughs> Yuk. Pak Haji mau jual tanah. Ya. Yeah. tapi tanah tapi jauh dari rumah. Gimana caranya Pak Haji? Gimana caranya? A -a. Mau jual rumah Kesana, yang tadi kan dalamnya ibu digosokin di pintu rumah yang mau dijual. Kan Tan tanah tanahnya jauh, tanah. tanah ibu cebok pak. alat lamin ibu air cebokannya disiram ke tanah yang mau dijual oh iya pak bisa Tapi, uh, tiap hari pak tiap jauh. hari umur ibu berapa lima oh, 55 lima hari oh iya nanti iya, laku nggak ditawar oh iya bisa bisa pak jadi okay. yo bapak pak. apa assalamualaikum Allah berkata saya, eh, nama saya Muhammad Baidai dari Madura. Madura, pertanyaan apa? Madura. Uh, saya pengen Pak Ji uh, usaha saya, saya sebagai trader uh, di forex dan saham dan juga bitcoin, uh, pengen berhasil, pengen ada cuannya. Soalnya sekarang. Ke modal modalnya juga habis. Gampang, Pak. Kalau Bapak mau, tradernya menang. apa? Mm -mm. besok privat, pagi-pagi jam 6 di Sentul. Boleh, oh iya, Mbak, yang dari Bandung nih. Bapak mau ikut nih, kontolnya lemes, katanya. Jadi mobilnya ditaruh di sini, nanti naik Grab ya, tuh. Salaman dulu pakai kontol dia, ya. Yo, yo, ya. Mana buktinya? Uangnya mana? Yo, pertanyaannya apa lagi, bapak? Ya, kirimkan nomor HP saya. Bukti. Yang, Udah. yang trader oh, tadi pagi, agar ya, supaya besok. cuan terus. Ya, apa? Yang trader tadi. Bapak kempit. Alat lamin bapak di remes di lo tradernya pakai HP apa pakai laptop? Pakai HP dan laptop. Ya udah, HP-nya dicolekin 99 kali sebelum trader bisa gak? Bisa bisa pak ya? ya, nanti kamu menang. Ya. ya. ya? Pertanyaan kedua Pak Ji, pengen cepet punya anak nih. Saya nih sudah lima tahun masih belum punya anak. Bapak. Istri lo bawa gak? Bawa. Di sini. Gampang nih. Jadi kalau ML, istri lo nggak boleh celentang. Jadi, kalau ML, istri lo mesti tengkurap. Pahanya istri lo tumpangin di sini. Pahanya yang kanan tumpangin di sini. Nanti diangkat sedikit, kontolong ngaceng, dimasukin, lumayan. Nah, nah, <tuk> nah. Gitu. Lanjut. Ya, Karena saluran indung telurnya istri lo, kalau normal kan begini. Kalau istri lo begini, kebalik. Jadi kalau mau nggak bunting, istri lo celentang. Tapi kalau mau bunting, istri lo tengkurap itu doang, bolak balik doang. Mana bini lo sini gua ajarin? Ada di Jakarta, Pak Ji. Oh di Jakarta. Ya. Oh ya Jadi udah. 99 kali apa ya, Pak Ji? Itunya yang trader. Yang ini goyangnya 99, 99 kali. Enggak usah. Ma ma maksud, maksudnya... cukup. 10 kali juga udah Maksud kami, Pak Ji, yang ini, yang trader tadi. Oh iya, 99 kali. Iya, 99. Yeah. Terima kasih banyak. Ya. ya, ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan apa ibu? Ya, pertanyaannya pertama. Saya ingin punya uang 3 miliar. Pertama, untuk membayar hutang-hutang karena... Colek aja bu alat lamin ibu, nanti taruh di bibir ibu mau berapa uangnya nanti tinggal diucap, bisa? Oh ya oke ya. bisa. Kedua karena rumah dan tanah saya akan dilelang oleh bank BNI. Ya lo makanya utangnya dibayar, ya, kalau ya, nggak dibayar ya, ya okay. dilelang. Ya, terima kasih, terima ya, ya. kasih ya. Yo bapak apa pertanyaannya? Pertanyaannya. Bapak. Uh, oh bapak, oh sudah ganti. Ya terima kasih Pak Haji. Ya. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Enak saya dari Sukabumi Pak Haji. Pertanyaannya apa? Punya anugerah Pak Haji. Udah. Hutangnya berapa? Bukan hutang Pak Haji. Saya 4 juta. Ya, ya. Sakit ini mata. Sama Bukan hutang. Bukan. Sakit mata. Sekarang ke ginjal. Siapa yang sakit? Saya. Kamu. Ya. Terus pencerahannya gimana Pak Haji gitu? Gampang. Ginjalnya dijilat sama istri 99 kali sehari tiga kali. Umur kamu berapa? 37 tahun. Selama 37 hari. Kalau mata colek pala kontol lo taruh di mata. 9 kali mau mandi, 9 kali habis mandi. 9 kali mau tidur, 9 kali habis tidur. Digosok pakai celana dalam yang bekas pakai. Umur lo berapa? 37 tahun. 37 tahun nanti normal lagi mata kamu. Siapa? Bisa. Siapa, Ji? Ya. makasih, Pak Haji. Ibu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Bu Yuli dari Lampung, Pak Haji. Iya. Alhamdulillah bisa pegang mic juga setelah sekian kali ngacung-ngacung. Yang pertama saya ada titipin salam dari anak saya yang 10 tahun semalam ketemu Pak Haji di bawah. Mm -hmm. Katanya Mau ngucapin terima kasih karena ilmu Pak Haji luar biasa bisa bikin dia sehat. Mm -hmm. Kemarin kena DBD, panas ngedrop, kebingungan dua, dua hari itu panas. Terus tak pakai intrana dalam di kepalanya, Pak Haji. Mm -hmm. Terus alhamdulillah panasnya di malam yang ketiga itu turun. Terus sampai sekarang, kalau misalnya dia lagi pusing. Celana dalamnya mana Bu? Ilmunya Pak Haji luar biasa ya, bikin kepala saya nggak sakit lagi katanya. Jadi dia benar-benar takjub dengan ilmu yang Pak Haji sampaikan. Jadi dia titip salam, semalam dia nangis karena saya nggak sempat nanya. Dia dari saya masuk ke sini, dia nonton live Pak Haji, dia menunggu saya bertanya dan bisa menyampaikan terima kasihnya buat Pak Haji. Wah, wow, tepuk tangan dong. Dia terima kasih sekali, pokoknya. Anaknya kenapa nggak diajak naik ke atas? Nggak boleh 10 tahun Pak Haji semalam ya dia Ya nggak apa-apa, nanti belajar ngomong kontol, 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 gitu. Dia nonton live pokoknya. Dari kecil diajarin ngomong jorok. Nih, kasih anaknya uang bibit. Ya Allah, Alhamdulillah, Pak anak saya, Ibu. Nanti besok anaknya dibawa ya, biar belajar ngomong kontrol kontol, kontol, Tadi dia berdoa ibu, pokoknya ibu harus ngomong bilang terima kasih saya sama Pak Haji. Semoga ibu dapat uang. buat maknya ini buat emaknya, ini buat anaknya. Alhamdulillah ya Allah. Oke, oh, tepuk saya... tangan dong <laughs> dari Lampung. Saya tiga malam di sini Pak Haji. Ya. Dia saking senengnya. Sembuh Kenapa sakitnya. kamu senang? Ya dia saking senangnya sembuh sakitnya gara-gara celana -gara dalam terus yeah. dia udah siapin uang puluhan, lima ribuan, dua puluh ribuan, lima ratus ribu dia besok mau sedekah. Oh wow, Jumat, Jumat Barokah. Iya sama anak-anak yatim udah disiapin. Yeah. Iya. Jadi Bapak dan Ibu paksain orang yang sedekah hari Jumat Barokah pahalanya seperti orang sedekah di bulan Ramadan. Itu ada ayatnya. Makanya kalau Jumat paksain sedekah. Malah kalau bisa cari yatim kurung. Cari yatim kurung. Pak Haji emang manjur banget. Banyak koruptor di Indonesia yang sampai hari ini nggak masuk penjara. Kenapa? Karena disedekah ke anak yatim kurung. Karena disedekah ke anak yatim. Kenapa banyak koruptor yang ketangkep? Karena dia korupsi uangnya dikasih ke ibu yatim. Oh beda, beda. Kalau ibu yatim dikawinin, kalau anak yatim disantunin. Iya <tuk> <tuk> Pak Haji, Alhamdulillah banyak sekali yang dari ilmu Pak Haji saya amalkan dari potong sapi, sedekah potong sapi, Jumat Barokah satu, satu juta. juta ya. Sedekah subuh, Mbak Diah beliah ngaji. Alhamdulillah anak saya di sini kalau udah dengar azan lari-lari wuzu. Saya nggak mau ketinggalan Mbak Diah beliah tahajud ikut terus. Alhamdulillah saya tinggal malam. Ini malam terakhir insya Allah besok malam saya pulang. Iya yeah, tapi besok Jumat Barokah dulu ya. Iya Pak Haji. Beda kok Pak orang yang sedekah Jumat Barokah sama yang nggak sedekah Jumat Barokah beda jauh. Karena kan benar di Al-Quran ayatnya seperti sedekah di bulan Ramadan. Wow. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Bapak apa pertanyaannya? Terima kasih, Pak Haji. Ya. Bapak Assalamualaikum apa? warahmatullahi kasih, wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Nama saya. Bapak apa pertanyaannya? Saya Yadi dari Cilamaya, Kerawang. Pertanyaannya apa, Bos? Pertanyaannya, Pak Haji, Alhamdulillah saya dapat anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa bertemu Pak Haji. Saya punya utang Pak Haji. Satu, Berapa utangnya? Ya menurut saya sih banyak Pak Haji. 1,4 miliar. Ya utangnya kemana? Ke, ada yang ke BRI, ada yang perorangan. Saya sebagai petani Pak Haji, petani sawah. Ya, pengen lunas iya. atau pengen apa? Pengen jual aset saya Pak Haji. Jual aset? Ya, apa duang. yang mau dijual? Tanah sawah. Hah? Tanah sawah. Tanah sawah Pak Oh iya yeah. Besok pagi ya privatnya ya Besok pagi ya Jam 6 pagi ya Di Sentul Mana? Oh iya yeah. udah, Sip Besok dikabarin ya Sip Gampang Pak Kalau Bapak pengen lunas Bapak tinggal colek alat lamin istri Taruh di mulut Bapak Berlaku buat semua Colek alat lamin istri Masih ada gak istrinya? Masih Pak colek taruh di mulut lunas oh. minggu ini lunas lunas minggu ini nanti lunas iya, minggu iya. ini ini berlaku buat semua kalau sekalian dijilat sih pak eh kalau dijilat nggak boleh gak boleh pak oh, harus pakai yang jilat nggak boleh lidah mesti pakai tangan oh, iya, iya. soalnya kalau dijilat oh, iya. pakai lidah nanti istrinya kesenengan geli-geli <laughs> gitu papa enak lagi papa <laughs> yang atas papa sebelah kiri sebelah kiri gubrak ya ibu apa ibu apa ibu apa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bapak Haji saya Umi Andriani dari Madiun pertama kali datang ke sini Pak Haji saya paksain ke sini ya karena saya punya punya keinginan punya mau bertanya sama Pak Haji saya apa? sakit saya sakit saraf kejepit sama pengapuran dan ada juga kesemutan yang sudah bertahun. Terus Pertanyaannya ada apa? Saya ingin sembuh Pak Haji. Sakitnya apa? Saraf kejepit dan ada pengapuran dan juga. Orang yang saraf kejepit obatnya cuma dua dicentongin pakai centong kayu dan mandi jam 00 kalau bapak dan ibu sakit pengapuran, jangan sekali-kali minum obat dokter, nanti kena ginjalnya. Kalau kena ginjalnya, cuci darah. Nah, syarat kejepit kalau minum obat dokter, siap-siap kena ginjal. Saya oh. sudah berobat satu tahun lebih, Pak Haji. Ya, udah pakai centong kayu, dicentongin. Centong kayu biasa gitu ya, Pak? Haji. Iya, centong kayu yang biasa. Iya. Kecuali kalau ibu besok ikut privat dapat centong sama dapat uang bibit. Maaf Pak Haji, karena saya... ini centongnya cuma terbatas. Iya. Kalau besok banyak lagi yang datang dibagi semua. Iya maaf Pak Haji, habisnya saya belum punya uang. Gak apa-apa, ternyata... yang penting bu pakai centong kayu seadanya aja dulu. Iya, iya. Ya Terus... sama mandinya jam 00. Iya, yang lain Pak Haji saya sama suami sering bertengkar Pak Haji. Hah? Sering bertengkar itu istri yang paling Allah sukai hobinya berantem sama suami karena nanti ibu bakal masuk surga tanpa siksa kubur gampang lah bu ridonya Allah ridonya suami istri yang suka berantem sama suami bonusnya dari Allah tidak akan mencium baunya surga jadi bukan nggak masuk surga nggak nyium udah mulai dari sekarang kamu jangan berantem sama suami, lebih baik langsung suaminya kita santet saja. <silence> ya, bapak-bapak pertanyaannya. Terus Pak Haji maaf itunya untuk bisa rukun kembali itu apa? Gampang, kalau ibu mau utuh lagi, ya. ibu kalau tidur pakai celana dalamnya suami, tidur pakai bajunya suami, Terus, nanti suaminya tekuk lutut sama ibu. Ya. Terus suami itu sering hampir tiap malam tidurnya di luar Pak Haji. Ambil celana dalamnya dia yang bekas pakai ibu pakai kalau siang. Nanti suaminya tekuk lutut sama ibu. Ya, makasih sekali ya. Pak Haji. Ya. Yo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Irwansa dari Tangerang. Ya. Saya langsung pertanyaan. Saya punya anugerah. Yang udah berapa tahun masih dicicil. Terus saya ingin... Utangnya berapa? Sekitar 400-an. 400-an jaminannya ya. apa? Rumah, Pak. Sekarang maunya gimana? Lunas. Tanpa cicil, tanpa bayar, tanpa jual aset. Ya udah, Bapak gimana caranya paksain ada istri ga? Ada colek memek istri taruh di mulut Bapak, bisa ga? Bisa. Ya udah lakuin 99 kali selama umur Bapak berapa? 65. 65 hari bisa? Ya. Oke. Okay. Pak yang kedua saya ingin punya penghasilan tapi tanpa kerja nah, gampang nggak usah... usah kerja yang penting kerjanya nyolek memek istri itu juga udah kerjaan nanti dibayar sama pemerintah jadi PNS memek ada syarat lagi nggak pak syaratnya ada jarinya dan ada memeknya ya ibu apa pertanyaannya Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Sumiyati dari Bayur Tangerang. Pertanyaannya apa? Ini pengen apa? Baik kaki patah kemarin kecelakaan tapi tabrak lari. Terus kalau ya? kakinya patah tidak ada masalah pengen disembuhin obatnya satu. Minum susu kambing beku atau minum susu kambing cair. Cari di luar online kalau nggak ada beli di kantin itu ada susu kambing, kambing beku iya. nanti dikukus diminum nanti kakinya enggak masalah iya. bukan susu etawa bubuk bukan takutnya susu etawa tuh kan karena banyak pesanan jadi ada susu sapi nah, itu yang murni yang beku atau cair iya. tapi saya minta gini Pak kan saya nggak kerja nih kan nggak punya suami nggak kerja nggak ada yang cari uang jadi saya pengennya banyak hutang nih bekas berobat segala hutang ke bank gitu ya mintanya lunas tanpa cicilan terus ada gampang kalau ibu nggak ada suami ibu bisa tidur sama bandot <laughs> terus minta ini minta masuk ke saldo lah ke terkening saya setiap minggunya kalau bisa gitu gimana bisa caranya? bu colek aja alat lamin ibu taruh di mulut diucapin hajatnya ibu apa seperti yang iya. saya jaring bapak tadi utang 400 juta iya pak bisa ya bisa ya, makasih pak bapak apa Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenalkan saya Hasan Paji dari Jakarta. Pertanyaannya apa Sen? Uh, ini Paji, saya dipercaya oleh pemilik salah satu mall di Jakarta untuk mengelola limbah. Dari awal 2010 kata pemiliknya, yang penting yuk pegang bersih selamanya. Tetapi saya di penggantian pengurus atau uh, pejabat kantor banyak peraturan dibikin kontrak setahun. Nah, jadi banyak peraturan lah seolah-olah merugikan saya. Bagaimana caranya agar seperti bos ya gitu, nggak nggak ada peraturan lah gitu. Orang yang nggak mau dibolak balik pasalnya nggak ada peraturan nggak ada jalannya mulus. Kuncinya cuma satu, pakai celana dalamnya dibalik. Sudah nggak akan nanti dirubah-rubah seperti bosnya. Pak Haji, kenapa kok bisa ngomong pakai cara dalam di Malik Manjur, PH di Balik Manjur? Dulu zaman Jepang atau zaman Belanda itu orang Jepang nyari penduduk kampung yang dewasa untuk kerja rodi supaya kita nggak ketemu sama orang Jepang, nggak kena raja sama orang Jepang supaya kita nggak kerja rodi. Zaman dulu nenek kakek kita pakai celana dalamnya dibalik zaman dulu kan nggak ada celana dalam jadi kolornya dibalik bajunya dibalik makanya di survei sama orang Jepang satu kampung tidak akan kena kerja rodi nah ini kita praktekin sekarang kan sekarang udah nggak ada kolor Ada celana dalam nah celana dalamnya lo balik nanti walaupun peraturannya berubah-ubah tetap lo yang menang Walaupun ada peraturan baru, tetap lo dipakai. Nah Siap. itu gunanya pakai cara dalam dibalik, kaos kutang dibalik. Siap. Kan banyak yang pada protes. Pak Haji, biasalah netizen. Gua protes, apa manfaatnya cara dalam dibalik? Emang lo mesti tahu? Gua mesti tahu. Lo tanya nenek kakek lo, zaman dulu orang kalau bawa pistol nyelundupin, nggak ketangkap sama orang Jepang sama orang Belanda, dia pakai ba pakai bajunya dibalik sama bawa senjata di bawah itu apa baskom apa tuh namanya itu nah itu nggak bakal kena bos makanya ilmu cara dalam dibalik cocok buat para penipu <gak> nggak deh humor satu lagi Pajik. balik bos ada dalamnya siap siap pak satu lagi pak di samping rumah saya ada musola dengan luas tanah 400 itu akan dijadikan masjid sampai sekarang itu belum terlaksana. Saya pengen itu jadi masjid. Pertanyaannya apa? Caranya apa? Cara mencari dananya Pak Haji. Mana bayarannya sedekahnya? Bayar dulu. Hehehe. Entar lu terkabul kabur. Enggak ada humor. Lu tulis dulu. Nih tulis nih mau mau ikut privat kerjanya besok pagi. Tulis di situ. Ditulis di situ. Tulis, saya besok mau privat hajat cair 100 miliar bulan ini gitu. paksain sedekah. Bisa gak pakai sedekah alat kelamin Pak Haji? Ya gak bisa lah. Terus ada lagi pertanyaan apa? Bagaimana caranya supaya masjid terlaksana Pak Haji? Ya lu tinggal sedekain dong. Walaupun masjid suruh sedekah masjid. Mau gak? Oh gitu ya. Sedekah masjid. Saldonya disedekahin dulu ke anak yatim kurung. Lo cari di kampung lo ada yatim kurung gak? Ada lo paksain kalau bisa 41 anak kalau kita ada 97 orang yang sedekah ke anak yatim kurung tidak akan tidak terkabul coba lo praktekin manjur yatim kurung tapi jangan ibu yatim ya yatim kurung siapa aja yo ibu apa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaannya apa Kaji saya Sugiatin dari Probolinggo hah Sugiatin dari Probolinggo dari Probolinggo, Probolinggo iya. pertanyaan apa Probolinggo? Saya sudah tiga kali Pak Haji ke sini. Uh, sudah tiga kali ke sini. Iya, ngomongnya Yang... agak kencang, ngomongnya kencang. Sudah tiga kali ke sini. Yang pertama nggak ketemu sama Pak Haji. Terus? Yang kedua ke sini, saya sedekah itu mau ingin privat waktu ya. itu ya, waktu Isra Mi'raj tiga juta. Tapi masih di, belum ada panggilan keburu saya pulang, Pak Haji. Iya. Oh, sekarang ini hari saya datang. Kemarin Pertanyaannya apa? Pertanyaannya? Kemarin ada SMS dari Pak Haji, katanya ada privat tanggal 17 gitu. Kemarin terus saya langsung ke sini. Sekarang pertanyaannya apa? Uh, ya itu saya bisa privat itu uangnya yang 3 juta, terus tinggal 2 juta ini saya jual gelang, Pak Haji. Ibu tulis aja di kertas mana buktinya sedekahnya gitu. Kan di situ Pak Haji waktu huh? waktu Jumaan. Ya udah minggu depan aja, minggu depan besok yang 10 juta dulu ya. Minggu depan ya buat Ibu ya yang sedekahnya sejuta besok bareng ya. Besok 10 juta dulu yang kakap-kakap Ibu kan ajatnya ringan. Nah, Belum besok ada uang kalau minggu 10 depan. juta, ada sisa 2 juta. Besok kan Pak. ada yang sejuta habis yang 10 juta. Nanti Ibu bareng sama yang sejuta. Bisa? Biar gak kecampur-campur, mukanya beda, kontrol beda, iya. alasannya. Yo! Bapak gak, apa? Gak ada besok, ya. Bareng sama yang sejuta kan besok bareng. Yo! Ya, Ma, Pak Haji, saya Bapak tanya. Bapak apa? Saya tanya ini, Pak. Saya Alhamdulillah. Bapak apa? Nama saya Haji Amin dari Bekasi. Pertanyaannya apa? Saya ingin apa? menanyakan semenjak tahun 2003. Saya udah sudah praktek nih Aye. Sesuai dengan saran Pak Haji, Alhamdulillah. Tapi ternyata Udah merangkai saat... ini apa yang terkabul? Alhamdulillah belum terkabul Pak Haji. Oh. Belum terkabul. Emang Adalah. hajatnya apa? Hajatnya ya itu tadi minta hajat ya, minta uang ya buat buat apa namanya? Pengen bikin pesantren, pengen bayar utang gitu. Banyak hajatnya sih, tapi kata istri saya, ini Ustadz kok miskin banget katanya. Kenapa tiap hari siang malam ngaji, sholat, tapi kok makannya susah katanya gitu kan. Kata siapa? Kata istri saya. Makanya. Waduh repot nih. Maksudnya tuh. Dia ngomongin ke suaminya. Iya gitu. Bapak jadi kiai, Jadi ustadz Kok makan susah. Pak makannya susah katanya. Gitu kan. Kenapa? Bapak sholat. Siang malam ngaji siang persorat. Tapi kok kenyataannya. Nah. Bos. Ayo. Yang bikin lo miskin dan susah. Karena lo sholat. Nyari pahala. Enggak ya. boleh. Sholat gak boleh nyari pahala. Ngaji gak boleh nyari pahala. Ngaji tuh bukan kepanjangan dari ngasah biji. Ngaji ngasah biji. Kan ngejar 12 jus per hari Pak Haji. Enggak lah gak bisa. enggak bisa lu berharap bos. Sampai kiamat lu susah bos. Oh gitu ya. Ilmu RDA kan enggak ada maharnya. Oh, okay. Ya. Kirim ke nomor HP gue. Udah ya udah duduk. Yo pertanyaan apa okay, Ibu? Terima kasih. Orang yang hajatnya lemot. Karena dia melakukan tiga kesalahan. Satu, berharap. Dua, khawatir. Tiga, takut. Nggak boleh. Kita kan kadang suka takut. Aduh, besok jatuh tempo cicilan motor. Nggak boleh. Aduh, besok listrik abis nih. Udah tanggal 20. Nggak boleh. Lu jadi nggak boleh takut, bos. Gitu. Jadi nanti lu kaya raya. Kalau gurunya aja kaya, lu juga harus kaya, Lo nggak lihat tuh di bawah sapi sama kudanya banyak. Nah, lu juga nanti begitu. Lo kan enggak berharap berharap nggak boleh namanya ilmu RDI nggak pakai mahar nggak boleh berharap tapi pasti pasti gitu kayak Pak Kiai Pak Kiyai Yusuf Mansur pasti pasti walaupun dia dihujat pasti aman aman tuh aman <laughs> Pak Kiai yang bangun masjid, "Yuk, Ibu, apa bismillahirrahmanirrahim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, uh, mohon izin, Pak Haji. Saya mungkin uh, nggak ada pertanyaan, Cuman testimoni aja ya. Yeah. Uh, kemarin itu suami saya, ya, udah dua tahun sakit, uh, batu ginjal, mungkin ada yang terinspirasi, ada ya, pengobatan ini." dengan karomahnya wasilahnya dari RDAY, Alhamdulillah sekarang yang difonis harus operasi, Alhamdulillah Pak Haji sembuh. Diobatin dengan selangkangan gitu. Alhamdulillah dicolek-colek, keluar batunya. Alhamdulillah. Dicolek? Iya. Ibu nyolek apa? Nyolek memek. <laughs> Maju-maju, gue mau lihat oh, bentuk oh, memek loh. Wow. Bentar nanti. Wow. Tepuk tangan dong. Memeknya kayak gimana sih? Wow, 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 wow. Udah jalannya goyang-goyang. Memeknya begini, oblak. Coba. praktekin ilmu Rdi Suaminya sakit apa? Uh, suami saya kan udah 2 tahun. Uh, sakitnya batu ginjal ya udah fonis harus operasi. Terus pernah dirawat juga satu hari dua malam ya di Bina Sehat. Terus katanya harus dioperasi Bu. Kata saya jangan Pak harus dihancur dulu ini pakai obat. Nggak bisa ini Bu katanya gitu. Nah saya terus tahu ilmu RDA ini ya nonton dari Youtube. Ada colek-colek gitu. Pas dia mau tidur udah sholat asar. Kata saya jangan dulu tidur ya. Emang eh, kenapa jangan main katanya ini saya lagi sakit katanya bilang gitu ya. <guluh> Bukan mau main pokoknya buka celana terus saya selangkangin gini ya. Buka celana saya dicolek gitu Pak. Gimana gimana? Begini Pak. <tuk> <tuk> terus di Bos, shoot memeknya ya Bos. <tuk> lagi gimana? Begini Pak dicolek gini. Eh? Terus diginiin sama kontolnya dia. Eh. Tiga kali ya digini yeah. Alhamdulillah Pak. Subuhnya dia kencing keluar batunya. Tepuk itu. tangan dong. Wow, Bu, ya. maaf nih ya. dari ujung sampai belakang bat ini semuanya kencing batu semuanya. Ini khusus buat suami. Ah? Haji, khusus buat suami. Obat oh, teman suami nggak boleh. Nggak boleh. Ini kan teman-teman suami. Ini. Satu Coba langit. ulangi lagi. Coba ulangi, bos shoot bos, memeknya bos. Coba ulangi lagi. Dari apa? Ya kan suami saya dua tahun penyakit batu ginjal difonis harus operasi ya gitu Pak Haji terus saya, saya udah ada ketemu dengan ilmu RDAY yang dipimpin ya, pimpinan Bapak Haji Dewi Susanto nah saya praktekin suami saya lagi tiduran terus saya, kata saya jangan dulu tidur ya katanya dia jangan main ini sakit katanya kotonya gitu ya kata suami iya Katanya enggak, pokoknya buka aja celananya gitu. Terus saya selangkangin. Nah, gimana? Nah, ya gini. Oh, iya, iya, ya iya, iya, bukan iya. celana saya gitu. Ini belum dibuka celananya. Ya <laughs> enggak bolak, tuh pak. Oh, Ini belum dibuka celananya. Enggak boleh tuh pak. Ah ya 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 ya. <laughs> ya udah dicolek gini ya dicolek diolesin gitu tiga kali. Olesin gitu. di mananya? Tadi kontolnya gitu. Jadi ya, ya di bagian yang mana? Uratnya itulah. Oh kontol tuh oh, uratnya. Aja ada. Wah <laughs> oh, ada. Saya lupa, iya, iya, iya. Ada uratnya? Ya ada, urat ya, yang ya. enak itu. Ya. <laughs> kan dulunya gini, Pak Haji, pas ada tamu ke rumah, terus dia bilang mau ke belakang dulu, mau kencing katanya. Dia bilang, Ga, enggak eh, bilang sama saya, pas saya intip-intip kenapa lama di belakang, kira inti lagi apa gitu ya, lagi gini aja Pak. Di belakang. Suami, iya. Ya mungkin ngerasain sakit kan gak keluar itu batu oh, batunya. ya. apa ya, sih dia pulang lagi ke kamar gitu. Dia tuh tidur. Ya saya colekin gitu. Alhamdulillah keluar batunya Pak Haji. Wow tepuk tangan dong. Luar biasa. Alhamdulillah. Manjur. Ini karipan lokal ya. Kalau dioperasikan satu biaya, kedua dijahit, orang udah usiakan rentang. Udah pakai ilmu karipan lokal nenek kita colek. Pak Haji, kalau kita sakit perut, colek alat lamin istri kita, taruh di perut. Amandel, colek alat lamin kita, taruh di amandel. itu. Tapi ya saya juga ada titip salam dari suami saya, hmm. katanya salam buat Pak Haji. Dia teh mau ketemu sama Pak Haji, cuman dia teh ya dia juga merasa di badannya ada ya sedikit hodam, gitu ya hmm. mungkin mungkin lain kali dia mungkin mau ketemu sama Pak Haji. Boleh, katanya, gitu. gini aja gak usah ketemu dulu nanti sampai dia sehat. Nah mumpung dia belum ketemu saya, praktekin dulu Ibu RDAY. Ya. Ibu remes alat lamin ibu, ya. kobok di teko. Remes lagi kobok di teko sambil ngomong. Bis, alhamdulillah, 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 alhamdulillah 99 kali. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karena anak yatim RDAY kandang mbe. Yang ada di badan suami saya yang jelek-jelek dan yang merugikan keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Ini berlaku buat semua. Kobok, nanti air tekonya diminum selama sembilan hari. Kalau kontolnya suami gatel, hodamnya udah keluar. Tapi kalau kontolnya belum gatel, belum keluar, ulangin lagi sembilan hari yang kedua. Nanti kalau udah sehat baru ke sini. Oh iya, makasih Pak. Ibu tinggal di mana? Di Bandung. Udah oh, tiga di. kalinya seka, ayo, saya eh saya udah tiga kalinya, Pak Haji. Oh, sama tiga kalinya. Oke, tepuk tangan dong luar biasa. <laughs> Tapi Nanti satu kali, salam kali sama dia. suami. Ya, Saya kasih uang bibit buat suami. Tepuk tangan Paji dong. Makasih banget. Makasih banget. Ini uang bibit buat suami. Hmm, ya, makasih, Pak Haji. Nih, biar nggak rebutan, ini buat istrinya. Oke, okay. makasih, Pak, Siap, Pak Haji. tangan dong, makasih, luar biasa. Pak. Pak Haji, sehat selalu ya. Yo. Ya, satu kali lagi pertanyaan, ya, satu kali lagi ya, terus kita tutup ya, karena besok kan pagi-pagi jam 6 kita privat khusus di Sentul. yuk satu lagi, apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, uh, Pak Haji, alhamdulillah. Uh, saya yang kedua kalinya datang ke RDAY bertemu dengan Bapak Haji. Alhamdulillah bersyukur banget. Saya datang seminggu sebelum puasa, Pak Haji. Ya. ya. Uh, sebelum saya bercerita uh, testimoni, ya. uh, saya mau testimoni dulu Pak Haji. Ya. Setelah da pulang dari RDAY, ternyata yang saya rasakan ilmu RDAY itu bukan hanya E, bisa dirasakan ketenangan hati ya. Tapi juga Bisa menambah semangat dalam ibadah ya. Pak Haji Alhamdulillah Dan e, setelah pulang dari RDAY, Saya Punya etikat Setiap hari Jumat saya sedekah ke anak yatim Alhamdulillah setiap hari Jumat Pertama satu orang Pak Haji terus Jumatnya bertambah lagi Tiga orang Terus, Jumat berikutnya bertambah lagi. Lima orang, alhamdulillah. Sekarang uh, ada sepuluh anak yatim. Setiap hari Jumat datang ke rumah saya, Pak Haji. Uh, saya mohon doanya supaya saya bisa istiqomah dan saya bisa uh, seperti Pak Haji, ya, sebagai guru saya. Pak hmm. Haji, pasti uh, ini coba cerita gini, Pak. Besok hari Selasa tanggal 23 April besok kita privat di puncak besok pembicaranya namanya Mbak Lisa dan Mas Abi nah Mbak Lisa dan Mas Abi dia waktu datang ke RDAY dia tidak punya rumah dan tidak punya mobil saya bilang sama Mas Abi Mas kalau gurunya punya rumah seribu meter, kamu juga harus punya rumah seribu meter. Dan Alhamdulillah sekarang Mas Abi ada Mbak Lisa rumahnya luasnya 3.500 meter. Tepuk tangan dong untuk Mas Abi. Mas Abi, Mbak Lisa kalau gurunya punya kolam renang kamu juga harus punya kolam renang. Dan sekarang Mbak Lisa sama Mas Abi punya kolam renang. Mbak Lisa sama Mas Abi kalau gurunya punya mobil di rumah 19 saya kamu juga harus mobilnya 19. Alhamdulillah, Mas Abi yang membalisa mobilnya 19. Tepuk tangan dong! Supercar nya 4. Nah, jadi 19 Supercar nya 4. Nah, alhamdulillah, saya kemarin ada yang hajatnya terkabul 300 miliar. Kita dikasih mobil 3. Ya, Alphard terbaru 2024 hybrid, CRP terbaru hybrid. CRP terbaru hybrid, wow, tepuk tangan dong. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu yang hadir di sini dan yang nonton YouTube juga harus sama. Jangan Amin. bilang, Amin. jangan ngomongnya begini, bisa gak ya saya kayak Pak Haji langsung dijawab sama malaikat? Gak bisa. Amin. Jangan ngomong begitu, bisa gak ya saya kayak Pak Haji? Jangan. Nanti malaikat jawab bisa. nggak bisa. Jadi ngomongnya apa? Pasti, pasti bisa. bisa. Pasti bisa. Ya, terutama kalau yang bapak-bapak pasti ngaceng. <laughs> tadi kan ada yang nggak bisa ngaceng kan. Berarti gue ngomong nggak salah dari tadi. Kan ini pada Japri Pak Haji ngomongnya jorok bener sih. Pasti ngaceng, pasti ngaceng, pasti ngaceng. Karena gue sortir dari ujung sama ujung, ada satu yang gak ngaceng. Yang lemes ada 15. Yang oblak ada 21. Udah kekeker dah gak mungkin. Gue udah biasa kan ngeker. Coba kita ucapin 9 kali lagi. Biar yang ngaceng sampai rumah ngaceng. Yang gak ngaceng sampai rumah ngaceng. Coba ngaceng sampai 9 kali. Pasti ngaceng. Pasting acang sembilan kali satu dua tiga pasting acang 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 ini <laughs> ini acara apa <laughs> ada juga yel yelnya yang bikin apa ini mau ngacang Nah, jadi lo ngomongnya begitu, Bos. Siap. Uh, saya ada dua pertanyaan, Pak Haji. Yeah. Uh, pertanyaan saya uh, yang pertama kan uh, ilmu Pak Haji ini dari kearifan lokal banyak ya. Hmm. Ya ada beberapa ilmu dari Pak Haji yang saya praktekkan yeah. ya. ilmu kearifan lokalnya dari segi uh, ibadahnya itu sudah saya perintah, cuman saya mau minta yang khusus nih, Pak Haji. Ya kan, saya mau biar bisa ngebangun rumah Pak Haji itu yang pertama. Jadi, e, gimin, gini, gimin, Pak, giminnya, kalau siapa? saya terangin, itu minimal dua jam, kadang satu jam setengah. Ini kan udah jam 00. Kasian nih yang pada ya. ini ya. Jadi, ya. nanti Bapak paksain aja ikut privat. Jadi, kalau privat, kita ngomongnya berdua, siapa? enak sejam atau dua jam, atau... Siapa? Bapak datangnya lebih awal, minta sama panitia. Gue nanya yang pertama, Siapa? intinya jadi Pak Haji. Boleh, intinya kalau pengen hajat kita terkabul, satu tidak boleh menghina Allah. Siapa? Menghina Allah bukan jelek-jelekin nama Allah, tapi khawatir besok gak megang duit. Itu Siapa? menghina Allah. Takut besok didatengin dep collector itu udah menghina Allah. Berharap sama tetangga yang janjiin mau bayar utang itu udah menghina Allah. Nah itu aja di, dihindarin. Siapa ya? Nanti kalau mau detailnya ya mesti privat. Kenapa Siapa? sih pakai apa-apa privat, apa-apa privat? Biar ngomongnya lama. Yang lain peserta ini enggak komplain. Siapa? Takutnya kan nanti saya nerangin dua jam. Yang lain pada pegel hati. Ya. Ngerinya nanti karpet saya di bawah digigit-gigit sama kontolnya. repot lagi. Siap, Ji. saya bisa pasti pribadi. Yang kedua, Pak Ji, ya. satu lagi, hmm. e, kalau misalnya e, sedekah itu e, kita ngeutang gitu, Pak Ji. Boleh. Kalau di RDI tapi kalau di luar nggak boleh. Kalau di RDI boleh. Kenapa? Karena sedekah di rumah doa anak yatim tidak perlu ikhlas. Kok gitu? Nanti juga kalau terkabul pasti ikhlas. Ikhlas gak kalau terkabul? Ikhlas. Pasti ikhlas. Soalnya kalau nungguin bapak dan ibu ikhlas kelamaan. Walaupun, Udah. Da walaupun dari bank itu Pak Haji. Iya, Kalau pernah makan uang kartu kredit. Bahasanya kita pernah belanja pakai kartu kredit. Iya. Udah gak apa-apa. Lu jangan kalah masih pitung, tuh gak pitung. Pahlawan Betawi, pitung. Yang dirampok gudang-gudang Belanda. Hasil rampokan yang masih pitung dibagiin kemana ke anak-anak yatim, makanya dia jadi pahlawan. Kita kadang korupsi di mana-mana, tapi duitnya buat ibu-ibu yatim. Harusnya kemana anak yatim, biar kita nggak dipenjara. Ini dia korupsi, duitnya ke ibu-ibu yatim, akhirnya di penjara. Emang kenapa kalau ibu yatim? Ibu yatim, kalau disantunin, bawahnya pengen dikawinin apa kawinin aja. Kalau anak yatim kan nggak mau dikawinkan kan. Nah, jadi gitu, Bos. Siap. Oke. Terima kasih ya. ya Jadi terakhir besok tanggal 23 hari Selasa kita acara konsultan privatnya dibantu sama Mas Abi dan Mbak Lisa, dibantu sama Pak Roni yang omsetnya 600 juta per hari dibantu sama Pak Haji Marco yang nyentongin bisa manggil duit ratusan miliar sama dibantu sama Mas Al Priadi yang maksain sedekah subuh satu juta omsetnya per hari satu miliar. Tapi ada tapinya, Bapak dan Ibu nggak boleh datang kecuali Bapak dan Ibu hubungin admin untuk cari tempat karena tempatnya terbatas hanya 200 orang. Nomor HP-nya Bu Ai, adminnya besok acara 0856 0856 1900 -612. Sampai ketemu lagi besok malam dan yang privat sampai ketemu lagi besok pagi jam 6 pagi. Tepuk tangan dulu. Dong.